Kalau negatif ni susah sikit. Kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang Lone Ranger Trader ataupun trader yang bergerak secara solo. Okay, ini sebenarnya berkisar daripada kisah saya sebelum ini di mana saya tidak mempunyai kawan-kawan dalam dunia trading. Saya memang seorang yang bekerja dan seterusnya bila saya balik rumah barulah saya trade. So, dalam waktu itu saya tak tahu tentang perkembangan dunia forex, saya tak tahu tentang ilmu baru. So bila saya lost pun saya tak ada tempat untuk mengadu. Bila saya nak bercerita dengan wife saya, dia hanya boleh mendengar saja tapi dia tak faham. Bila saya mula mengajar, waktu itu saya berjumpa dengan beberapa trader yang lain sebagai student lah. Pada saya tak anggap mereka sebagai student tapi saya anggap mereka sebagai sahabat. Pada awalnya saya masih tak biasa untuk bersama mereka dalam grup WhatsApp ke apa ke sebab saya selama ni dah biasa bergerak secara solo. So, satu hari ada beberapa sahabat yang invite saya masuk dalam grup WhatsApp lah. So daripada situ kita adakan perbincangan, kita belajar tentang ilmu baru. So waktu tu baru saya nampak betapa pentingnya circle traders ini. So bila saya dah nampak circle trader ni di mana kita boleh berkongsi apa yang kita tahu, dalam masa yang sama mereka pun berkongsi apa yang mereka tahu, kita ada perbincangan yang positif. Dalam masa yang sama juga kadang-kadang kita ada sahabat yang tengah down ataupun yang tengah lost. Dalam circle traders ni kita akan support mereka supaya mereka kembali bersemangat, di mana saya sebelum ini pun pernah melalui waktu yang saya rasakan memang down lah waktu tu sebab saya mengalami losing streak di mana saya keep on losing. Setiap entry saya semuanya loss. Sampailah satu hari ada beberapa sahabat yang datang berjumpa dan support saya kembali di mana alhamdulillah saya berjaya sehingga sekarang lah. So saya nak katakan kepada anda semua, dalam trading ni anda perlu ada circle of traders. Bila kita ada circle ni sebenarnya ianya banyak membantu kita daripada segi fizikal, daripada segi emosi. Circle of traders ni anda perlu pastikan ianya positif, janganlah yang negatif. Kalau negatif ni susah sikit. Bila anda berada dalam circle of traders yang positif, insyaAllah anda akan melihat kejayaan berada di dalam kalangan circle. Assalamualaikum dan salam champion kepada semua minda-minda berjaya. So saya tak nak buang masa anda, mari kita tonton video saya seterusnya. Alright, kali ini saya akan bercerita daripada sudut okay. Hari ini saya akan membuat sedikit kelainan dalam mapping dan fokus weekly saya bersama dengan tim SGD lah. Okay, hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana saya melihat kepada pergerakan Elliott Wave. Hari ini agak special sikit di mana saya dalam masa saya membuat mapping, saya juga mengajar anda bagaimana saya melihat kepada pergerakan LWF. Okey, so untuk yang pertama sekali, benda yang paling penting anda perlu tahu adalah LWF ini ada dua pergerakan. Dia memang paling mudah lah, dua pergerakan, iaitu yang pertama ianya bergerak dalam keadaan impulsif. Ingat impulsif. Ini saya ajar lagi sekali. Impulsif, okay? So kita ada pergerakan impulsif di mana setiap pergerakan impulsif akan dibreakkan dua kali. Benda ini anda perlu hafal, anda perlu ingat. Saya tak perlu menulis ataupun menunjukkan daripada sudut nombor ataupun abjad. Okay? So ini adalah pergerakan impulsif. Dan yang kedua, kita ada pergerakan correction. Di mana di sini saya akan terangkan kepada anda. Okey. Correction adanya satu kali break saja. Disebabkan apa? Sebab dia bergerak dalam tiga pergerakan. Okey, iaitu 1, 2 dan 3. Saya harap anda nampak saya harap lukisan saya ini tidak terlalu kecil lah. Okey, so sekarang jika anda lihat daripada semua pergerakan, apakah yang membezakan di antara pergerakan impulsif dan juga correction? Pergerakan impulsif adanya dua, anak panah tak ada lah pula. Hai, kacau pula mana anak panah saya pula kali ni. Niha dalam ni. Hero sini. Okey. So ini jika anda lihat betul-betul apakah yang membezakan pergerakan di antara impulsif dan juga correction adalah level breakout dia, di mana adanya momentum yang berjaya di break dua kali. So bila ada momentum, barulah kita akan anggap
ianya bergerak dalam pergerakan impulsif disebabkan momentum ini membuat dua kali breakout. Break yang pertama di sini dan juga break yang kedua terjadi di pergerakan atas ni. Dan seterusnya, bagaimana kita nak membezakan untuk correction? Correction terjadinya satu pergerakan ataupun satu breakout. Tak kisahlah kalau dekat sini pun adanya momentum, tetapi apa yang terjadi kita dapat melihat hanya satu kali sahaja price berjaya membuat breakout. Di mana di waktu dia nak membuat breakout yang satu ini, biasanya dia akan bergerak dalam keadaan bukan momentum. Walaupun kita nampak sebatang-sebatang, tetapi lepas tu dia ada pergerakan yang anda tak dapat ramalkan. Bila anda tak dapat ramalkan, itu yang membuatkan kita identify dia sebagai correction. Okey, dan seterusnya, bagaimana kita nak tahu selepas terjadinya pergerakan, bagaimana kita nak identify sekarang ini pergerakan membuat impulsif ataupun correction? Ini antara benda yang ramai trader yang belajar LOF dia tak dapat nak pastikan. Apa yang anda perlu ingat selepas terjadinya 5 pergerakan atau terjadinya 2 kali break, dia perlu membuat 3 pergerakan. Selepas terjadinya 5 pergerakan yang membuat 2 kali break, akan terjadinya 3 pergerakan yang membuat 1 kali break. Ini yang benda yang paling penting sekali. Jika anda lihat sebelum tu ada 5 pergerakan, anda perlu pastikan selepas ataupun apa yang akan terjadi adalah 3 pergerakan. Sebab itulah bila kita melihat kepada sesuatu market, sesuatu currency, bila sebelumnya kita dah nampak ada 5 pergerakan, bermaksud apa yang terjadi sekarang akan membuat 3 pergerakan. So 3 pergerakan adalah correction. Ianya lebih mudah untuk kita identify. Sebab tu kita dapat melihat apa yang akan terjadi. Sebab tu bila kita dah tengok, oh, dia dah completekan 3 pergerakan, barulah kita akan menjangkakan dia akan membuat apa. So, soalan lagi, selepas dia dah buat 3 pergerakan, apa yang akan terjadi? Anda perlu tahu, dia akan membuat pergerakan impulsif lagi sekali. Dia mesti membuat impulsif lagi sekali sebab inilah pergerakan dia. Selagi tiada break yang kuat. Di mana break yang kuat itulah saya panggil pergerakan perubahan trend. Itulah dia. Faham eh? Saya memang tahu anda semua akan faham, insyaAllah. Sebab apa? Sebab benda ini akan bergerak selagi tiada pergerakan momentum yang kuat ke bawah. Sebagai contoh apa yang saya lukiskan di sini, price tidak berjaya melepasi level yang di bawah ini sekali. Nampak tak? Dia tak berjaya melepasi dan seterusnya dia membuat kenaikan ke atas pula. So bila dia membuat kenaikan ke atas, bermaksud dia akan menyambung 5 pergerakan lagi sekali selagi tidak berjaya di break. Ini yang anda perlu faham betul-betul. Katakanlah tiba-tiba dah bergerak ini, tiba-tiba dia bergeraklah, contohnya dia bergeraklah semua ni. Oh, ni memang dia dah jalan semua, memang cantik lah. Dia bergerak semua seperti apa yang kita jangkakan. Lepas tu tiba-tiba kita nampak ada momentum. Okey, katalah dia dah bergerak 5 pergerakan, lepas tu dia dah membuat 3 pergerakan. Anda masa ni anda masih tak tahu sama ada akan terjadi pergerakan yang kuat ke ataupun tidak. Betul tak? Ni saya tarik dululah. Tarik dulu ke tepi sikit. Tak sangka pula pergerakan dia jadi macam ni. Betul tak? Okey, saya tarik dahulu. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya nak anda dapat memahami pergerakan apa ni? Yellow wave. Okey. Katalah dia dah membuat 3 pergerakan di sini dan berjaya break lah. Lepas tu anda mesti menjangkakan dia akan membuat 3 pergerakan. Betul tak? Dia dah buat 5, dia dah buat 3. Lepas tu dia dah buat 5 lagi sekali. So of course lah lepas itu dia akan membuat 3 pergerakan ke bawah. Betul tak? Tetapi apa yang terjadi? Price membuat kekuatan sehingga break dia punya level yang ini. So ini adalah di mana price membuat perubahan trend. Begitu. Okey. Faham eh? Okey. Saya memang tahu anda semua mesti faham sebab anda semua yang menonton video saya ini adalah orang yang bijak-bijak belaka. Begitu. Alright. So sekarang apa yang saya akan tunjukkan kepada anda
di live chat supaya anda dapat lebih memahami apa yang saya maksudkan tadi. Ya, begitu. Okey, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan, tak kisahlah daripada sini, kita tak payah buang masa sebab apa yang berada di hujung dinosaur ini, kita tak boleh buat apa pun, betul tak? Dinosaur ni memang kita tak boleh tolong. Tetapi kita ambil yang lebih dekat ataupun lebih lebih kita kata reason. Reason tu maksud dia dalam bahasa Melayu apa ya? Yang terkini lah lebih kurang begitu. So di sini apa yang saya boleh katakan, kita melihat kepada pergerakan di mana dia membuat break yang pertama dan seterusnya terjadi break yang kedua. Betul tak? Apa yang kita dapat lihat daripada pergerakan breakout ini, adanya 5 pergerakan. Nampak tak? Okey, so kita dah ada 5 pergerakan. Dan seterusnya, jikalah katakanlah memang tak jadi, tak nampak pergerakan di sinilah. So sebagai contoh, kita hanya nampak begini saja. Okey. So apa yang kita boleh jangkakan daripada 5 pergerakan menaik ke atas, of course lah kita akan menjangkakan akan terjadi 3 pergerakan ke bawah. Tetapi sebelum itu, bagaimana kita nak identify? Itu nanti saya akan ajarlah. Tapi untuk hari ini, saya nak menunjukkan kepada anda apa yang terjadi selepas 5 pergerakan menaik ataupun menurun. Tak kisah yang mana-mana pun. Tetapi ianya lebih mudah untuk anda dapat memahami apakah yang saya maksudkan dengan 5 pergerakan dibalas oleh 3 pergerakan. Dan seterusnya, barulah kita nampak terjadinya penurunan. Nah, tapi ini kalau kita nak bercerita ni memang lamalah. Terus tak payah buang masa. Kita akan skip terus. Saya akan tunjukkan terus apa yang terjadi. Seterusnya, apa yang saya katakan seperti yang saya ajar tadi, terjadi berapa pergerakan? Okay, first kita nampak ada satu penurunan. Okay, dan seterusnya ada satu kenaikan. Bila dia membuat kenaikan ni, of course dia membuat lower high, betul tak? Dan seterusnya terjadi lagi penurunan di bawah ini. Tetapi jika kita menggunakan nombor ataupun abjad, kita akan ada masalah di sini. Sebab apa? Sebab of course kita akan mengambil kira pergerakan dia seperti A, B dan C. Betul tak? Mesti kita akan ambil kira begitunya. Sebab apa? Sebab dalam L wave ada 5 pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ada 3 pergerakan itu A, B, C. Tetapi kalau dalam pergerakan all sekarang ini, anda letak A di bawah, B seterusnya dan C anda menjangkakan di mana pergerakan dah habis. Nampak tak apa yang terjadi? Memang price membuat kenaikan ke atas, tetapi selepas itu terjadinya penurunan. So jika kita menggunakan daripada sudut A, B dan C, bukankah ianya akan mendatangkan masalah? So lebih baik apa kata kita gunakan daripada sudut pergerakan breakout. Ianya lebih mudah untuk anda memahami. Sebab apa? Sebab dalam pergerakan yang terjadi dekat WTI oil, kita melihat pergerakan yang pertama, pergerakan yang kedua dan seterusnya terjadi pergerakan yang sedikit ini. Tetapi dia membuat kenaikan lagi sekali. So di sini apa yang saya boleh katakan kepada anda semua, lihat betapa dekatnya antara level lower low yang terjadi. Nampak tak betapa dekatnya? So bila terlalu dekat, yang ini saya takkan ambil sebagai lower yang baru. Might as well saya ambil saja the whole stretch ini adalah satu level saja sebab ini lebih mudah. So daripada sini saya dapat mengetahui bahawa tiada momentum ke bawah. Apa yang terjadi selepas price berjaya membuat kenaikan, price barulah membuat breakout di sebelah kanan dia. Nampak tak? Barulah kita nampak sebenarnya pergerakan yang lebih elok kita ambil adalah sebegini. Okay, so ada 3 pergerakan di mana 5 pergerakan yang asal terjadi dan seterusnya price untuk WTI oil bergerak dalam 3 pergerakan ke bawah. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya barulah membuat 1, 2, 3. So, bila dah jadi 1, 2, 3 ini, kalau kita tengok daripada overall trend, disebabkan kita tak nampak, nampak tak? Kita tak nampak sebelah kiri kita ni apa jadi. So, kita tak tahu sama ada dia berjaya melepasi ataupun tidak. So, bagi saya, apa yang terjadi ialah saya akan melihat pergerakan seterusnya. Nampak tak apa yang dibuat oleh WTI oil lagi sekali? Price membuat kenaikan, iaitu momentum. So bila ada momentum, apa yang kita akan buat? Saya akan tandakan breakout yang pertama di mana price membuat kenaikan, membuat correction dan seterusnya melonjakkan
diri dia melonjakkan candle dia ke atas lagi sekali. So ini adalah breakout yang pertama, dan seterusnya price berjaya membuat kenaikan lagi sekali, di mana dia bergerak ke atas dan terjadinya breakout yang kedua. Nampak tak? Price berjaya membuat pergerakan ke atas dan membuat correction, berjaya break balik dia punya resistance, own resistance, dan seterusnya membuat kenaikan ke atas, dan seterusnya membuat correction lagi sekali dan berjaya break level dia sebelumnya, dan barulah membuat kenaikan ke atas, iaitu yang paling tertinggi lah. Walaupun nampak seperti ada lagi tinggi, tetapi pergerakan nya adalah sedemikian. Apa yang saya nak katakan di sini, anda dapat melihat perbezaan di mana yang asalnya bergerak 5 pergerakan dan seterusnya membuat 3 pergerakan ke bawah. Dan apa yang saya boleh katakan, selepas terjadinya 3 pergerakan, price berjaya membuat 5 kenaikan lagi sekali. Betul tak? Nampak tak ada 5 kenaikan. So, apa yang kita boleh jangkakan sekarang untuk current market price WTI oil pada minggu depan? Anda mesti dah dapat jawapan dia, betul tak? Bermaksud sekarang akan ada 3 pergerakan ke bawah disebabkan sebelumnya ada 5 pergerakan. Nampak tak benda yang sama? Okey, yang ni saya tukar color lah. Nanti ada orang kata pula, apa ni color sama? Okey, nampak tak? Pergerakan menaik adalah warna biru dan pergerakan correction adalah warna hijau. So sekarang, ada tak 3 pergerakan saja? Tak ada. Dia membuat 5 pergerakan. Anda perlu faham yang tu. Dan dalam masa yang sama juga, price berjaya break di atas ini. Nampak tak? Dia break lagi level ni. So, bila dia break, inilah yang menunjukkan adanya momentum yang terjadi. So, bila ada momentum yang terjadi, dan kita boleh identify dia sebagai pergerakan impulsif. So, bila dah adanya 5 pergerakan, 3 pergerakan ke bawah, dan seterusnya membuat 5 pergerakan lagi ke atas, di sini anda pasti dah tahu jawapan dia, iaitu akan ada 3 pergerakan ke bawah. Cuma yang menjadi soalan, ada tak breakout? Ini yang penting untuk anda tahu. Ada tak breakout? Selagi tak ada breakout, kita tak boleh mengambil kira pergerakan itu dah complete. So, untuk memudahkan kita punya sudut penceritaan menggunakan L-Wave lah, di sini kita dapat melihat pergerakan terjadi bermulanya penurunan. Nampak tak? Bermulanya penurunan, dia berjaya membuat lower low. Ini adalah lower, lower high dan lower low. So lower low ini seterusnya di reject. Kenapa di reject? Sebab di sebelah kiri ada dia punya zone. Nampak tak? Ini saya belum cerita lah. Ini nanti saya akan bercerita daripada sudut pergerakan lower high, lower low, lower high, lower low, apa, high high, high low. Yang ini nanti saya cerita. Tapi untuk hari ini saya tak nak buang masa anda semua. Kita nak melihat ke manakah pergerakan. Apa yang terjadi sekarang, ini saya akan tandakan sebagai satu level. Di mana jika price, selagi price tidak berjaya break, bermaksud tidak akan ada apa ni? Dia tak complete. Betul maksud saya. Yang ini dia dah complete, nampak tak? Sebab dia dah berjaya break. Di mana satu level ini berjaya break. So, ini meyakinkan kita bahawa pergerakan correction yang terjadi adalah 3 pergerakan ke bawah. Tetapi sekarang, apa yang kita nampak? Price masih tidak berjaya break ke bawah. Ianya perlu break ke bawah, barulah kita akan anggap correction itu complete. Kita tak boleh ambil yang ini saja. Anda perlu faham satu benda. Mesti ada yang tertanya-tanya, Cik Paul, kenapa saya tak boleh ambil yang ini saja? Ianya sebenarnya soalan yang bagus. Okay? Kenapa saya tak ambil ini saja sebagai breakout dia? Kenapa saya tak boleh ambil ini saja? Anda perlu faham. Selepas terjadinya penurunan, apa yang perlu terjadi? Price perlu membuat impulsif. Lupalah tu. Betul tak? Tapi tak apa, sebab kita pun masih dalam proses pembelajaran. Apa yang kita nampak? Price patutnya kena buat impulsif, tetapi tidak. Price tidak berjaya membuat impulsif. Sebab tu saya tak ambil ini sebagai breakout. Saya tak ambil ini sebagai pergerakan correction. Selagi tak ada lagi impulsif, in order untuk saya ambil ini sebagai line di mana betul-betul dah complete, price yang di sebelah kanan ataupun yang paling current market price ini perlu break ke atas, barulah saya mengatakan yang correction dah complete. Tetapi sekarang, apa yang anda nampak, tiada lagi pergerakan berjaya break ke atas. Dia perlu bergerak sebegini. Nampak tak? Dia perlu bergerak begini.
Di mana price berjaya melantunkan dia punya kenaikan dia. Di mana dia berjaya break setiap correction resistance yang berada di sebelah kiri. Tapi yang di sini tak nampak pun. Nampak tak? Masih tiada lagi. Bermaksud ada satu lagi pergerakan ke bawah yang perlu dilengkapkan oleh WTI oil in order untuk price membuat kenaikan ke atas. Di sinilah baru kita menggunakan kita punya cara yang lain untuk melihat apakah yang akan terjadi. So, apa yang saya boleh katakan? Benda yang sama, kita akan menggunakan Fibo extension ke Fibo retracement ke, benda sama. Tapi apa yang penting sekarang, anda nampak arah. Itu yang paling penting. Dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat daripada sudut pergerakan yang terjadi di current market price di sini, ada tak impulsif ataupun momentum? Masih tiada. So, bila masih tiada, tak ada apa yang kita boleh buat selain daripada gunakan trend line, kita akan melihat sama ada terjadinya breakout ke atas ataupun tidak. Nampak masih tak berjaya break pun. Price masih bergerak dalam keadaan menurun. Ini yang saya katakan, selagi tidak berjaya membuat kenaikan, melainkan pada minggu hadapan adanya momentum ke atas sehingga dia break resistance yang pertama ini, ataupun saya tak bolehlah kata ini sebagai lower high yang paling legit lah, tapi tak apalah, kita ambil saja, betul tak? Tetapi jika price berjaya membuat kenaikan sehingga dia break setiap level, ianya sudah memadai. Melainkan sampai dia break yang atas ni. Jika dia berjaya break atas ni, bermaksud price akan terus membuat kenaikan ke atas. Tetapi jika dia sekadar naik sampai ke level tertentu saja dan seterusnya membuat penurunan ke bawah, bermaksud dia akan membuat penurunan lagi. Okey. Benda yang sama akan mungkin akan terjadi seperti ini, nampak tak? Di mana adanya line, nampak tak? Dan seterusnya tiba-tiba membuat kenaikan ke atas. Nampak tak? So, ada possibility di sini pun akan membuat kenaikan ke atas dan barulah akan ada penurunan ke bawah. Benda yang paling mudah untuk anda lihat adalah inilah. Benda yang paling mudah, betul tak? Di mana terjadinya breakout lagi sekali ke bawah. Untuk masa sekarang ini, hanya satu kali breakout saja yang saya nampak, bermaksud kita masih menjangkakan akan ada penurunan untuk WTI oil. Cuma sekarang ini, yang menjadi persoalan, saya masih tidak dapat identify adakah akan terjadi kenaikan ataupun tidak. Betul tak? Kita tak dapat identify sebab tak ada momentum. Kalau dia ada momentum at least sedikit, di mana price berjaya membuat break di level sebelumnya, berkemungkinan besar kita akan melihat akan terjadinya kenaikan sedikit. Tetapi kalau kita nak lihat daripada sudut time frame, apakah yang cuba dibuat oleh WTI oil untuk minggu hadapan, saya menjangkakan berkemungkinan besar akan ada kenaikan. Kenapa? Sebab apa yang kita dapat lihat, terjadinya breakout ke atas, nampak tak? Dan seterusnya price tidak berjaya membuat penurunan, tak berjaya break lagi sekali. Macam yang ni lah. Dia bermain-main, dia turun balik dan seterusnya price terus membuat kenaikan ke atas dan barulah membuat penurunan ke bawah. Okay? Dan seterusnya, sekarang ini kita nampak lagi sekali benda yang sama macam ni. So, berkemungkinan besar akan terjadi kenaikan sedikit dan barulah kita akan melihat akan ada penurunan ke bawah. Ianya kita perlu pastikan bila market open pada minggu hadapan lah. Ni waktu-waktu hujan panas ni, so kita bolehlah santai-santai dulu dekat rumah, tak payah pening-pening kepala, kita nak melihat ke manakah pergerakan. Tetapi ini yang saya dapat jangkakan. So, kalau katakan kita tak nampak daripada sudut pergerakan sampai mana dia boleh pergi, apa yang saya akan buat adalah saya akan menggunakan Fibo retracement, lebih mudah. So, saya gunakan Fibo retracement daripada bawah ini, saya tarik sehingga ke atas. Kita akan melihat beberapa level, iaitu 0.618 untuk dijadikan level kita monitor, right? So, inilah level yang saya akan tandakan. Lebih mudah begitu daripada kita tidak mengetahui di manakah level yang kita boleh ambil. Ini adalah 0.18. Di sebelah kanan pula. Oh, lupa pula. Saya dah hilangkan semua ni. Tapi tak apalah. Nanti saya ubahlah koordinat visibility. Saya dah lupa kat mana saya nak tukar nanti. Level.
Reverse ha? Tak apalah. Okey, so inilah yang saya boleh katakan. Apa yang saya dapat lihat daripada pergerakan WTI oil, berkemungkinan besar akan ada kenaikan dan seterusnya membuat penurunan sehingga ke area di bawah ini, dan barulah kita bakal melihat WTI oil akan membuat kenaikan ke atas. Alright, ini sajalah yang saya dapat kongsikan menggunakan pergerakan Elowave. So mungkin untuk pair selepas ini, iaitu USD JPY, mungkin saya akan menggunakan benda yang sama, ataupun mungkin saya akan bercerita daripada sudut storyline pula. Manalah kita tahu kan, kita akan lihat selepas ini. Alright, jom. Untuk USDJPY, saya akan menggunakan pergerakan market structure, dan seterusnya saya juga akan menunjukkan daripada sudut pergerakan Elowave. Saya nak anda melihat daripada market structure, okay? Saya nak anda faham satu benda tentang pergerakan market structure, di mana bagaimana kita nak identify bermulanya kenaikan sehingga berjaya mempecahkan resistance sebelumnya. Itulah yang saya maksudkan. Okey, so kita tandakan randomly lah. Kita tandakan randomly di manakah bermulanya kenaikan. So pertama sekali, adakah ini berjaya membuat break di atas ini? Tidak. So yang berjaya membuat break adalah di level yang ini. So kita tandakan dahulu. Faham tak apa yang saya maksudkan? Kalau saya besarkan, di manakah dia punya resistance adalah di sini, betul tak? Ini adalah resistance. So saya tandakan resistance dia. Senang saya tandakan resistance dahululah supaya mudah untuk anda melihat apa yang saya nak cuba sampaikan. Ah, begitu. So sekarang saya tandakan resistance dahulu. Di manakah resistance yang seterusnya? Okey, di resistance ni pun ada resistance, dan seterusnya ada lagi satu resistance yang terakhir di atas. Okey. So sekarang kita ambil dahulu pergerakan resistance, betul tak? Dan seterusnya kita melihat kepada level mana ataupun di price manakah price berjaya membuat breakout. So membuat breakout ni bermaksud di manakah bermulanya kenaikan, di mana dia berjaya break, iaitu apa yang kita boleh katakan dia punya higher low yang terjadi. Ha, begitu. Dan seterusnya di sini adalah bermulanya kenaikan sehingga membuat breakout. Apa yang terjadi lagi sekali, price berjaya membuat penurunan di mana dia punya next higher high adalah di atas ni, betul tak? So sekarang di manakah bermulanya break? Bermulanya break adalah di sini, di mana dia membuat kenaikan, dia membuat penurunan lagi sekali. So ini tak cantik. Dia cuba break, tak berjaya, tapi dia membuat penurunan. Seterusnya dia membuat kenaikan lagi, tak berjaya break lagi, betul tak? Dan seterusnya di sini, daripada bermulanya kenaikan ini, dia tak ada lagi swing ke bawah. Nampak tak? Dia membuat kenaikan terus ke atas. Okay. So, ini kita akan ambil sebagai level dia. Lebih mudah untuk kita tandakan. Nampak tak? Ini adalah dia punya resistance, dan sini adalah dia punya bermulanya kenaikan di mana dia berjaya break ke atas. Ini untuk US dollar JPY. Okay. So, dan seterusnya, dia berjaya break lagi di mana? Mana lagi? Ini bermulanya kenaikan. Ini bukan. Minta maaf tuan-tuan. Di manakah price yang berjaya break? Dia membuat kenaikan. Betul lah yang ini. Minta maaf tuan-tuan. Apalah saya ni. Tandakan balik. Okey. Dan seterusnya, dia berjaya membuat kenaikan. Dan apa yang terjadi? Price membuat penurunan terus ke bawah. Nampak tak? So, ini adalah level-level dia. Dan di sini juga, kita boleh ambil lah sebab dia berjaya. Dia pun tak berjaya juga sebenarnya. Tetapi yang atas ini lebih cantik. Yang memulakan kenaikan. Di mana selepas terjadinya kenaikan, dia tak ada lagi membuat correction ataupun membuat higher low. Begitu. Sini kan ada higher low. Tapi yang ini tak berjaya break level yang ni. Ini yang memulakan break ke atas. Nampak eh? Okay, so sekarang kita berjaya melihat price membuat pecahan ataupun break ke bawah. Nampak tak? Price daripada sini, dia break level yang ni. Dan disebabkan oleh itu, dia break jugalah benda-benda yang lain ni. Sebab benda-benda yang lain ni bagi dia sekadar picisan sahaja. Begitu. Yang ini punca break dia. So, ini saya tandakan dengan warna merah lah. Sebab ini punca dia ni, ni kuat ni. Dia berjaya break level yang punca ke bawah. Dan sebab itulah, price membuat penurunan daripada sudut pergerakan. Dan seterusnya, kita lihat apa yang terjadi. Price terus membuat penurunan ke bawah. Okay, sampailah satu level, price berjaya membuat
rejection tetapi tidak berjaya melepasi ke atas dan seterusnya break lagi sekali ke bawah. Nampak tak? Okey, dan apa yang terjadi selepas itu? Price mendaki lagi sekali. Di sini juga kita ada pergerakan yang sama. Anda perlu menandakan juga di manakah level yang berjaya membuat breakout. Betul tak? Kalau kenaikan pun ada breakout, ke bawah pun ada breakout lah. Dia mesti ada breakout. Di mana terjadinya lower low, lower high. So, ini kita tandakan. Ini adalah lower high yang seterusnya terjadi. Betul tak? Sebab dia membuat penurunan dan seterusnya membuat breakout. Saya tanda warna lain lah. Tak nampak cantik pula. Warna biru. Okay. Price membuat penurunan dan terus break. Nampak tak? So, ini pun kita akan ambil level dia lagi sekali. Ini pun ada bermulanya break di sebelah sini. Dan seterusnya dia bermain ke atas. Dan seterusnya price terus membuat break ke bawah. Nampak? Break warna level warna hitam ni. So, apa yang saya akan jangkakan? Kita akan tarik sampai hujung. Kita lihat apa yang akan terjadi. So, kita tandakan dahulu sebab kita nak melihat berkemungkinan besar akan ada kenaikan-kenaikan-kenaikan yang seterusnya. Betul tak? Itu yang kita nak tahu. So, at least kita nampak. Dan seterusnya, kita ada lagi level mana? Dekat bawah ini dah tak pakai dah. Ini level-level atas yang masih belum di-touch lagi. Nampak tak? Sebab dia dah membuat penurunan dan seterusnya membuat kenaikan dan dia dah langgar pun. Cuma yang level-level kita dah tandakan ini masih fresh. Betul tak? Yang mana ianya tidak berjaya dilanggar lagi. Okey, so at least sekarang daripada sudut pergerakan kita dapat menjangkakan berkemungkinan besar akan ada kenaikan lagi ke atas ataupun tidak berjaya. Ini yang kita nak tahu. Cumanya apa yang saya boleh katakan, daripada setiap pergerakan terjadinya kenaikan, price berjaya break semua level-level yang ada di bawah ni. Betul tak? Dia berjaya break. Ini daripada sudut market structure. Price berjaya break. Nampak? Price break yang ini. Seterusnya price membuat kenaikan. Dia break balik level di mana terjadinya breakout ni. Nampak ni? Dia break lagi sekali. So sekarang nampaknya seperti ada apa? Ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan ke atas. Tetapi ini daripada sudut market structure di mana pergerakan ini masih ada beberapa roadblock yang perlu dilanggar oleh USDJPY. Ini yang anda perlu faham dahulu. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat? Yang ini kita dah nampak dah. Beberapa level yang masih belum dipecahkan. Yang ini kalau saya tarik sampai ujung ni lah. Dia begitu. Dia, iaitu di mana terjadinya kenaikan dan di break pula lagi sekali. So yang ini adakah akan menjadi titik terakhir sebelum USDJPY membuat penurunan? Yang ini kita tak pasti lagi. Apa yang kita perlu lihat daripada sudut pergerakan Elliott Wave pula. Lebih mudah daripada situ untuk kita menjangkakan apa yang akan terjadi. Alright. So sekarang kita dah tandakan semua benda-benda ini. Kita dah nampak dah beberapa level telah dipecahkan kembali. Di mana di bawah ini juga price berjaya membuat penurunan. Anda perlu faham yang satu. Nampak tak? Dia dah berjaya membuat penurunan sehingga sampailah ke bawah ini. Dan seterusnya bergerak ke atas. So sekarang adakah price akan terus membuat kenaikan? Ini yang kita akan lihat selepas ini pula. Alright. So kalau daripada sudut market structure, apa yang saya boleh katakan, price berjaya membuat breakout dan seterusnya membuat pullback. Tetapi apa yang saya boleh katakan, jika price tidak berjaya melepasi level line yang berwarna biru ini yang pertama dan seterusnya tidak ataupun tidak berjaya melepasi level yang berwarna merah yang kedua di atas ini, nampak eh? So jika tak berjaya melepasi ini, berkemungkinan besar USDJPY pula akan membuat penurunan di mana akan terjadinya rejection di situ. Tetapi bagi saya lah, berkemungkinan besar lah, at least lah kalau dia nak naik pun, dia mungkin naik sampai ke level yang ini dan barulah akan membuat penurunan ke bawah. Tetapi tak apa, kita akan lihat pula daripada sudut pergerakan Elliott Wave supaya mudah untuk anda menjangkakan apa yang terjadi. Sebenarnya market structure ni lebih kurang storyline. Cumanya saya lihat daripada sudut first left. Betul tak? Ni kan first left. Benda-benda yang sama. Cumanya kalau saya nak melihat daripada sudut pergerakan current market price, nampak tak price berjaya membuat rejection di bawah ini? Oh, saya tak ada kotak rupanya kat sini. Benda-benda ni semua. Okey, ni pun saya tandakan. Okey. So, di sini kita ada satu level di mana price
touch dan seterusnya berkemungkinan besar akan membuat kenaikan ke atas. Ini kalau kita lihat daripada sudut pergerakan menggunakan storyline, sebab anda perlu faham, nampak tak adanya momentum yang terjadi, iaitu momentum ke atas. Dia terjadinya momentum-momentum, tetapi sekarang dia cuba pergi balik ke price pergerakan ni disebabkan mungkin dia nak mengambil order ataupun kita panggil macam apa ni, fair value gap lah, lebih kurang begitulah, imbalance ke. Sebab tu berkemungkinan besar saya menjangkakan akan ada kenaikan seterusnya pada minggu hadapan untuk pergerakan USDJPY, berkemungkinan besar lah. Okay, so sekarang daripada sudut market structure, ini yang saya dapat lihat, berkemungkinan besar akan ada kenaikan. Sekarang saya akan padam balik semua, saya akan lukis pula daripada sudut alert wave. Ini yang lebih menarik. Begitu. Okay, so sekarang kita akan lihat overall. Maaf, tersedak pula. Kita akan lihat daripada pergerakan overall supaya mudah anda faham dia nak buat apa. Begitu. Ini yang saya nak anda semua lihat daripada sudut pergerakan alert wave supaya mudah anda menjangkakan apa yang terjadi. So, berapa banyak break yang terjadi? Ini yang saya suka. Saya suka tandakan berapa banyak break. Saya tak nak tandakan nombor, sebab kalau saya tanda nombor mesti anda pening kepala. Contoh, saya bagi contoh yang mudah. Saya tandakan daripada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, habis. Apakah, kenapa ada penurunan lagi sekali? Nampak tak? Kenapa ada penurunan lagi sekali? Kenapa kita tak menjangkakan, oh, ini mungkin nak buat wave 2 ni. Tetapi kan nampak dia turun melebihi daripada initial dia. So, adakah 5 ini boleh dikira? Tidak. Bagi saya, tidak. Dia tak boleh dikira begitu. Tetapi, jika kita menggunakan market, breakout, kan lebih mudah untuk kita nampak di mana yang pertama adanya breakout yang pertama. Okey, kita dah jumpa satu. Dan seterusnya membuat penurunan 3, 4 dan 5. Dan seterusnya price berjaya membuat breakout yang kedua. Kenapa tak ambil atas ni? Ini nanti saya akan ajar lah. Sebab kalau saya ajar sekarang, kita akan bercerita sehingga esok hari Ahad pula. Tak habis. Alright. So sekarang kalau kita lihat daripada sudut pergerakan, kita nampak ada berapa pergerakan? Kita dah nampak ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, so di sini dah menunjukkan yang pergerakan untuk USDJPY cukup syarat ada 5 pergerakan. Dalam masa yang sama ada 2 break. Okay, so sekarang bila ada 2 break, kita akan menjangkakan apa selepas ini? Barulah kita akan menjangkakan sepatutnya akan terjadi 3 pergerakan ke atas. Betul tak? Alright, so sekarang apa yang saya nak tunjukkan kepada anda, jika kita menggunakan alert wave, kita nampak ada satu pergerakan di mana seperti momentum, betul tak? Kita nampak, macam ada momentum lah. Macam ada momentum. Okey, tak kisahlah dia ada momentum ke apa ke. Tetapi kalau daripada sudut daripada sudut permulaan, di sini ada tak pergerakan momentum? Berkemungkinan ada. Tak menjadi masalah pun di situ. Sebab apa? Sebab setiap pergerakan correction pun boleh ada 5 pergerakan. Sebab anda perlu faham, setiap pergerakan bukan correction ataupun correction. Correction pun ada impulsif. Benda ini nanti anda, saya akan bercerita pula daripada sudut nanti bila saya buat kelas lah. Okay. So di sini apa yang kita nampak, adanya kenaikan di mana price berjaya membuat break setiap daripada yang kecil ni. Nampak tak? Sampailah dekat level yang atas ini, price berjaya tinggalkan sedikit kepala dan seterusnya membuat penurunan ke bawah. Nampak tak? Okay, so yang ini saya nak panggil sebagai impulsif. Adakah saya nak panggil sebagai impulsif? Saya takkan panggil dulu sebagai impulsif sebab saya melihat kepada overall structure dia dahulu. Okay, so di sini kita nampak ada terjadinya break di mana dan seterusnya terjadi break juga, betul tak? Dia membuat kenaikan, dia break sedikit, dia membuat permainan correction dia dan seterusnya berjaya break ke atas. Nampak tak? Okay, so nampak anda dah nampak adanya pergerakan sedemikian. Okay, so sekarang yang menjadi persoalan yang paling utama sekali. Yang pertama, kita dah nampak ada satu break. Okay, daripada sudut pergerakan alert wave. Yang kedua, ada tak break lagi sekali? Di mana sepatutnya dia akan membuat pergerakan impulsif. Nampak tak betapa tak cantiknya pergerakan impulsif dia? Di mana terjadinya pergerakan kenaikan ke atas
tetapi dia membuat perundangan yang hampir boleh dilanggar lah semua tu. Ha, so bagi saya, bagi saya, terus terang bagi saya, kalau dia nak bergerak dalam keadaan apa ni, impulsif, biarlah begini, nampak? Pergerakan menurun dan seterusnya dia membuat penurunan-penurunan-penurunan saja di mana dia tidak berjaya pun langgar balik level-level yang sebelum ni. Nampak tak? Dia membuat penurunan. Anda nampak? Betul-betul? Dia membuat penurunan. Dalam ni pun ada yang kecil-kecil. Nampak tak? Tapi dia tak langgar balik yang ni pun. Dan seterusnya dia membuat penurunan lagi. Yang ini pun tak langgar balik yang sini. Nampak tak? Dia membuat penurunan lagi. Yang di level yang ini, dia tak langgar pun sebelah ini. Anda nampak tak? Di mana inilah yang saya panggil momentum. Setiap pergerakan dia, yang ini yang paling tinggi, betul tak? Dan seterusnya dia membuat lower low. Dia membuat balik lower high. Dan dia membuat lower low lagi sekali. Nampak? Okay. Di setiap pergerakan ini, tak ada satu pun price yang berjaya melanggar balik dia punya pergerakan ni. Dia turun, dia tak berjaya pun langgar yang ini. Nampak? Dia turun, dia tak berjaya pun langgar yang seterusnya. Okey. So, daripada sini anda dah nampak apa yang terjadi di pergerakan current ni. Nampak tak? Current sekali ni. Price membuat kenaikan. Ya, memang ada momentum. Betul ada momentum. Tetapi kenapa momentum tak cantik? Dan seterusnya membuat kenaikan turun balik. Naik sini, turun balik sini. So, adakah ini kita panggil sebagai impulsif? Tidak, ini bukan impulsif. So, daripada pergerakan L wave, apa yang saya dapat perhatikan Price berjaya membuat breakout yang pertama. Nampak tak? Dan seterusnya price memang dah membuat kenaikan lah. Okay, nak ambil cerita senang, ini dia punya pergerakan di mana yang paling highest lah. Begitu. Okay. So, bila kita dah dapat identify yang ini, kita ambil pergerakan sedemikian di mana pergerakan membuat kenaikan, break, terusnya pullback dan sekarang bergerak dalam keadaan cacah marbah. So, apa yang saya boleh katakan? Di setiap pergerakan yang telah berjaya di breakout oleh USDJPY adalah bersifat apa? Bersifat correction. Sebab dia berjaya melanggar tetapi dia punya momentum tak cantik. Nampak tak? Macam saya pernah bagi tahu sebelum ini, setiap pergerakan dia takkan langgar balik dia punya higher low, higher high ataupun lower low, lower high. Dia takkan langgar balik. Kalau dia nak membuat pergerakan momentum, dia akan terus ke bawah saja. Nampak ni? Dia takkanlah nak langgar balik. Macam tak cantik je kan? Nampak tak? Kalau yang sebelum ni pun dia turun, dia terus turun je. Tak ada cerita banyak punya. Tetapi sekarang ni, setiap pergerakan ini dilanggar balik. Dia membuat kenaikan. Ini semua yang saya tanda tadi sebelah kiri Nampak tak? Naik, dia turun balik, dia langgar balik. Seterusnya dia langgar balik ke atas, dia turun balik ke bawah, dia langgar balik. Dan sekarang dia langgar balik. Itulah. Langgar berlanggar dah dia. So, bila adanya pergerakan langgar-melanggar ini, kita tak boleh panggil dia sebagai impulsif. Kita perlu lihat daripada sudut correction. Bila kita melihat daripada sudut correction, bermaksud kita perlu menjangkakan berapa pergerakan yang perlu dibuat oleh USDJPY. Mestilah ada 3 sebab bergerak dalam correction. So, apa yang saya nampak? Pertama, kedua dan sekarang berkemungkinan akan membuat pergerakan yang ketiga. Cuma dah siap ke belum? Ini yang menjadi persoalan kepada kita semua. So, kalau saya nak ambil daripada sudut menggunakan Fibo expansion, saya akan tarik daripada bermulanya kenaikan seterusnya sampai ke level di mana B ini berakhir atau pergerakan ini berakhir, saya akan melihat 1.236 sesuai untuk dijadikan level to monitor kita. So, yang ini nampak tak 1.236? Nampak 1.236? Saya tak ambil 1, saya akan ambil 1.236 dahulu. Sebab biasanya pergerakan boleh naik sehingga ke 1.236. Sekarang, apa yang saya akan buat, kita akan lihat pula di sebelah kiri apa yang ada. So, kita tandakan. Tandakan terus. So, di sebelah kiri kita ada berkemungkinan besar kita melihat bermulanya breakout yang terjadi. Nampak tak? Dia membuat penurunan, kenaikan dan dia break. Okay, so at least anda dah nampak. Kalau kita tukar kepada time frame, beginilah yang kita nampak. Iaitu setiap pergerakan dia adanya reason kenapa dia nak sampai ke situ. Sebab itulah saya katakan berkemungkinan besar untuk USDJPY berkemungkinan akan ada kenaikan dan seterusnya bakal membuat penurunan ke bawah. Okey. So sekarang ni saya dah ada satu level saya padam. Okey. So sekarang level ini juga berada di sebelah yang di mana adanya apa benda nama ni?
apa ah, bass lah, lebih kurang begitu. Ah, dia ada bass inline bass, apa tahu orang panggil tu, inside bass. Ah, lebih kurang begitulah. Tetapi tak apa. So at least saya dah jumpa satu level. Sebab apa? Sebab saya menjangkakan akan terjadi correction untuk part yang ini. Di mana seterusnya berkemungkinan besar kita akan melihat price akan membuat penurunan lagi ke bawah. Ini saja yang saya dapat lihatlah untuk pergerakan USDJPY menggunakan Eluwave. Sebab apa? Sebab first kita dah nampak dah overall ada 5 pergerakan ke bawah. Nampak tak? Ada 5 pergerakan ke bawah. Iaitu pergerakan yang pertama, yang ini saya padamlah eh. Saya takut nanti saya tak boleh padam. Sebab ini dijadikan level untuk kita monitor tadi. Ya, minta maaf tuan-tuan perempuan. Okey, di mana kita ada 5 pergerakan ke bawah dan seterusnya membuat 3 pergerakan ke atas. So pergerakan ke atas ni anda boleh nampak sendiri pergerakan yang tidak begitu cantik, iaitu saya tak boleh panggil ini sebagai impulsif pun. Lebih ke arah pergerakan sideways ke atas. Nampak tak? Dia membuat sideways ke atas. So, bila pergerakan begini, apa yang saya boleh katakan? Ianya bergerak dalam pergerakan correction. So, tak bolehlah saya katakan dia bergerak dalam pergerakan impulsif. So, berkemungkinan besar akan terjadi ending diagonal ke dekat sini. Manalah tahu kan? So, kita tandakan dahulu. Mungkin daripada sini pergerakan dia membuat ending diagonal. Mungkin dia akan bergerak begini dalam minggu hadapan. Dia akan bergerak begini. Dan seterusnya sampai ke level ini. Dan barulah akan terjadinya breakout ke bawah pula. Di mana dia akan break pula trend line ini. Right. So, lebih mudah untuk kita menjangkakan apa yang akan terjadi. Faham tak? So, daripada sudut pergerakan menggunakan Eluwave dan juga menggunakan market structure tadi tu, saya memang menjangkakan akan ada kenaikan sedikit dan seterusnya akan ada penurunan ke bawah. Inilah yang kita gunakan bagaimana kita melihat kepada pergerakan Eluwave. Mudah, lebih senang tanpa menggunakan nombor dan abjad. Alright, faham eh? Okay, so far ini saja untuk USDJPY. Seterusnya kita akan melihat pula kepada pergerakan US30. Yeah, yeah, yeah. Seterusnya kita akan melihat ke manakah pergerakan untuk US30 pada minggu hadapan. Okey, seperti biasalah ada juga peminat-peminat US30 yang sangat apa? Sangat terkejut dengan kenaikan lagi yang telah dibuat pada minggu lepas. Nampak? Tiba-tiba dia membuat kekuatan. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kemenangan Trump di presidential election. Dan disebabkan oleh itu, price tiba-tiba membuat lonjakan yang sangat tinggi. Dalam masa yang sama juga, kita dapat melihat banyak instrumen-instrumen yang berkaitan dengan US dollar. Especially US dollar index membuat kenaikan. Begitu, betul tak? Betul tak? Tetapi apa yang saya boleh jangkakan daripada sudut pergerakan berkemungkinan besar untuk US30 akan ada penurunan. Tetapi seperti biasa, saya kali ini untuk US30 saya akan bercerita daripada sudut storyline dahulu dan seterusnya kita akan melihat daripada sudut Eluwave. Okey, jangan buang masa guys. Mari. Okey. So sekarang seperti biasa saya akan menukar kepada line chart. Maaf makan mangga tadi. Okey. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat? Saya akan tandakan dahulu break yang terjadi dan seterusnya saya akan menandakan level first left support yang berada. Untuk pengetahuan anda, tak ada first left resistance sebab dia dah membuat kenaikan yang sangat tinggi dan seterusnya sekarang current market price nampak seperti hendak membuat penurunan. Okey, so sekarang apa yang saya akan buat? Saya akan tukar kepada candle. Ini saja yang saya nampak. Pertama sekali, apa yang dapat dilihat Pertama sekali, anda melihat kepada pergerakan yang sedang menurun. Nampak tak? Dan berkemungkinan besar, kita bakal melihat ada kemungkinan US30 akan membuat penurunan pada minggu depan. Sebab apa? Sebab dekat daily pun kita nampak dia tidak berjaya solid. Nampaknya ada shadow yang tertinggal. Ni kan kita nampak solid, nampak tak? Nampak pergerakan di mana candle itu solid. Tetapi nampaknya untuk minggu lepas candle tiba-tiba nampak seperti meninggalkan shadow. Begitu. So, tapi tak apa, kita akan melihat pula daripada sudut pergerakan lebih besar. In case kalau katakan jika
US-30 berjaya membuat penurunan dan seterusnya break level berwarna kuning di bawah yang ada di bawah ini. So seperti yang saya jangkakan, berkemungkinan besar kita akan melihat pula daripada storyline yang lebih besar. Begitu. So storyline yang lebih besar, apa yang saya ketandakan adalah di sini terjadinya breakout. Nampak eh, terjadinya breakout. Ini kita perlu tandakan sebagai breakout, break. Dan seterusnya di manakah banyak lagi level-level yang ada eh, break yang terjadi. Kalau anda nak lihat di sini pun ada break. So kalau nak dikatakan memang banyak lah. Tapi apa yang saya boleh kata, apa yang saya boleh lihat daripada pergerakan US-30, ini adalah level all time high yang berjaya di break. Begitu. So apa yang saya boleh katakan, jika price berjaya membuat penurunan di mana break level kotak kuning, ada kemungkinan besar kita bakal melihat US-30 akan membuat penurunan sehingga ke level breakout yang berada di area itulah, di mana terjadinya all time high yang sebelum. Tetapi what if dia akan membuat penurunan lagi? Tapi tak apalah, at least kita melihat kepada kebarangkalian. Betul tak? So sekarang, kalau saya tukar kepada candle lagi sekali, ini adalah beberapa level yang kita boleh katakan terjadinya pergerakan ke bawah. Betul tak? Sebelumnya terjadi pergerakan ke bawah. So kita akan mencari di level manakah terjadinya breakout. Faham tak? Iaitu bila dia membuat breakout, di sini terjadinya breakout. Betul tak? Okay, so dia jadi breakout. Lepas tu di bawah ini pun ada lagi breakout. Nampak tak? Okay, so kita akan mencari punca break itu. Kalau saya nak ambil di sini, anda perlu faham apa yang anda nampak di sini eh. Apa yang anda nampak di area, apa bondo nama area ni? Sekejap eh. Minta maaf eh, saya tiba-tiba rasa macam berputar kepala. Ini level break dia. Ini level break. Dan seterusnya di bawah ini pun ada lagi level yang telah di break. Nampak ni? Di mana terjadinya break. Dan seterusnya membuat pullback dan break lagi sekali. Nampak tak? Okay. So kita tandakan level mana yang telah di break. Okay. Dan di sini pun ada level breakout lagi. Betul tak? Di sinilah di mana terjadinya break. Okey, so kita saya tandakan dahulu. Apa yang saya nak katakan sebenarnya, saya nak menandakan level yang telah di break. Begitulah. Okey, so di bawah ini pun ada lagi level, walaupun nampak sedikit tetapi kita menjangkakan memang terjadinya break lah. Walaupun selepas itu terjadinya kekuatan, nampak tak momentum. Okey, sekarang ini apa yang saya dapat lihat daripada sudut pergerakan, jika price tidak respect level yang berada di bawah ini, berkemungkinan ada possibility boleh membuat penurunan sehingga ke level yang berada di sebelah kiri ini. Ini yang saya nak katakan. Mungkin dia akan turun sampai sini. Ataupun membuat kenaikan, mungkin turun sampai sini. Begitu. Katakan jika dia bergerak dalam keadaan correction ataupun retracement, sebab apa yang telah berlaku, terjadinya breakout di sini. Begitu. So seperti biasa, kalau saya nak melihat kepada retracement, saya akan menggunakan Fibo retracement lah. Saya akan tarik sampai ke atas dan saya akan mencari 0.618 dan juga 0.50. Tetapi untuk buat masa sekarang ini, kita akan melihat kepada 0.618 untuk dijadikan level 2 monitor kita. So ini saya akan jadikan kawasan yang saya pastikan sama ada terjadi apa ni sampai ke level ini ataupun tidak. Dan jika saya tarik sampai ke hujung ini, kita dapat melihat kepada punca kenaikan bertemu dengan punca penurunan, iaitu punca breakout bertemu dengan punca breakout. Faham tak? Punca breakout bertemu dengan punca breakout. Tak apa kalau tak faham pun. So 0.618 selari dengan punca break yang telah di break. Punca breakout begini, di mana pergerakan membuat kenaikan, okay, dan seterusnya berjaya membuat breakout, okay, breakout. Tetapi selepas itu pergerakan telah di-breakkan lagi sekali. So dan seterusnya dia membuat kenaikan dan membuat penurunan. Okey, so puncanya berada di sini, iaitu inilah punca break dan seterusnya telah di-break lagi sekali. Nampak tak? Ini maksud dia, di mana punca yang membuat breakout ini, yang ini punca yang membuat break di level ini,
telah di break lagi sekali di bawah ni. So inilah punca bertemu punca, tapi saya takkan ajar lah waktu ini. Okay. Ini yang saya nak beritahu daripada pergerakan punca bertemu punca, sebab kadang-kadang punca bertemu punca ni boleh dijadikan level untuk kita perhatikan. Itu maksud saya. Okay. Jika adanya pergerakan menurun, berkemungkinan besar kita bakal melihat US$30 boleh sampai ke 0.618 ataupun di area punca bertemu punca ini. Okay. Ini kan break. Nampak tak? Dia break level ni. Ni. Dia break level ni. Ini adalah all time high. Betul tak? Kalau nak diikutkan, ini adalah all time high. Inilah yang saya nak katakan tadi. Tiba-tiba pula tekak bermain-main pula. Okay. Ini adalah all time high. Nampak? Dan seterusnya all time high ini telah berjaya di break. Okay. Ini kan tadi 0.618 punya level kan. Okay. So ini adalah punca yang telah berjaya di break. Dan seterusnya dia telah di break lagi sekali. Begitu. So antara level-level ini ada punca bertemu punca, punca break ke atas bertemu dengan punca break ke bawah. Nampak ni? Ni sebelah dia. Begitu. So dia langgar dan dia langgar lagi sekali, dan seterusnya price membuat kenaikan ke atas. So kadang-kadang price tak respect pun level breakout ni. Perasan tak? Kadang-kadang dia turun melebihi daripada bermulanya breakout. Bila dia pull back. So bila kita kata, dia pull back ni, ok sekarang saya standby dekat sini, saya cari buy dekat sini, tapi apa yang terjadi, US$30 terus membuat penurunan ke bawah. Kenapa dia tak respect level ni? Kadang-kadang dia nak pergi ke punca bertemu punca. Anda boleh lihat banyak kali benda ni terjadi, nampak? So dia membuat breakout, katakan membuat breakout, dia turun balik sampailah ke level bawah ni, nampak? So kalau kita tarik daripada sini sampailah ke sini, ok ini membuat kenaikan telah di break ke bawah. Nampak tak? Level yang telah di break dan seterusnya telah di break lagi sekali. Apa yang terjadi? US$30 pergi balik dekat level punca bertemu punca ni dan terus membuat kenaikan ke atas. Kenapa kita tak kata yang di atas? Kenapa saya tak katakan di atas ini ada punca bertemu punca? Sebab dia tak break. Dia break di sini. Nampak tak? Kalau saya tukar kepada line chart, nampak tak? Break bertemu break. Telah di break. Inilah maksudnya punca bertemu punca. Kalau anda nak cari, ada banyaklah dekat dalam US$30 ini punya pergerakan. Tapi tak perlulah saya cari. Saya bagi satu contoh dahulu. Okay, kalau anda nak backtest, silakan. Inilah maksudnya punca bertemu punca. Di mana price membuat support, resistance dan terus membuat break. Betul tak? Ini dia punya support tapi tak berjaya menjadi resistance. Dan dibreakkan oleh ini. Okay. So dibreakkan oleh di sini. Break ke bawah. Nampak tak? Okey, saya dekatkan sikit. So break ke bawah dan seterusnya apa terjadi? Price membuat break lagi sekali ke atas. Dia break balik level yang telah dibreak tu, di sini. Nampak tak? Dia turun sini dan dia terus dia membuat breakout. So inilah maksudnya punca bertemu punca. Dan apa yang terjadi seterusnya? Bila price bermain-main, nampak tak dia touch balik di level yang sama sederet dengan punca bertemu punca ini dan terus membuat kenaikan ke atas. So ini yang kita katakan, kenapa bila dia naik dia tak nak ambil balik dekat sini ke? Kenapa dia tak respect level yang ni? Ini bukan break, ini bukan break, jangan salah faham. Ini bukan break ke bawah, ini break ke atas sahaja. Tak ada break bertemu break, tak ada punca bertemu punca, tak ada punca di situ. Begitu. Okay, so apa yang saya dapat jangkakan daripada sini, berkemungkinan besar akan terjadi lagi sekali di mana breakout yang telah break ke atas telah bertemu dengan break ke bawah. Dan sekarang kalau anda lihat, terjadinya momentum ke atas. So bila pullback, saya tak menjangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke level break yang terjadi di sini. Tetapi berkemungkinan besar dia akan turun sehingga ke level punca bertemu punca ini. Ini yang saya nak terangkan tadi. Okay. Minta maaf tuan-tuan. Tiba-tiba saya tersedak, lepas tu terlupa pula terms dia. Okay. So sekarang saya dah melihat kepada pergerakan, saya menjangkakan akan ada penurunan mungkin sehingga ke punca bertemu punca dan seterusnya berkemungkinan akan ada kenaikan lagi ke atas. Mesti ada tertanya-tanya, kenapa nak naik atas lagi? Okay. So sekarang kita akan melihat pula daripada sudut L-Wave. Okey, saya akan padamlah semua ni. Kenapa tak nak padam? Bermulanya, kalau anda dapat lihat, sebab yang kali ini saya gunakan
nampak daripada tahun 2020 lah, segala bagai semua ada. Okay, so bila kita melihat daripada pergerakan, apa yang kita nampak ini dijadikan sebagai permulaan eh. Saya nak masukkan dia jadi permulaan sebab terjadinya pergerakan ataupun boleh dikatakan correction yang sangat kuat. Nampak tak? Dia membuat correction yang sangat kuat kalau daripada pergerakan yang belakang ni, dan seterusnya membuat kenaikan di mana ini kalau ikutkan eh, kalau ikutkan di sini adalah pergerakan untuk wave 4 dan seterusnya membuat kenaikan berkemungkinan besar membuat wave yang terakhir. Tetapi saya jadikan ini sebagai kita punya correction level yang pertama. Ha, itu saya nak kata tadi. Masya Allah, lupa. Okay, so sekarang kita dapat melihat adanya kenaikan daripada sudut pergerakan. Kalau kita bercerita daripada sudut L wave, selepas pergerakan correction berjaya di break, kan dia membuat correction, seterusnya telah berjaya di break. So ini menjadi titik permulaan pergerakan. Ini yang saya nak anda semua faham. Okay, saya nak anda semua faham. Saya rasa saya kena buang yang tadi itulah. Tak apa, anda semua dah tandakan kan. Kalau anda tak tanda lagi, tak apa. Anda boleh tanda nanti bila anda rewind balik. Okay. So, sekarang saya ambil yang ini daripada bermulanya pergerakan ke atas. Okay. Di mana terjadinya correction dan seterusnya membuat kenaikan ke atas sahaja. Dan tak ada lagi pergerakan yang membuat penurunan ke bawah. So, ini adalah pergerakan yang pertama. Okay. Ini adalah pergerakan pertama. So, seterusnya membuat pergerakan kedua lah. Ini kalau daripada sudut pergerakan L wave. So kita dah jumpa pergerakan pertama dan seterusnya terjadi lagi pergerakan ke atas. So sekarang bagaimana kita nak melihat kepada L wave? Seperti biasa, kita akan menandakan beberapa level yang boleh dijadikan sebagai kita punya apa ni lah, penanda aras. Begitu. So ini adalah break yang pertama ni. Saya tukar warna, minta maaf. Buat tebal sikit. Sebab apa? Sebab saya nak anda semua nampak di manakah bermulanya kenaikan membuat impulsif. Lebih mudah nanti anda dapat melihat. Okey, so sekarang kita dah ada pergerakan yang telah berjaya membuat pergerakan yang pertama dan seterusnya adalah pergerakan seterus dalam berapa banyak pergerakan nak sebut ni. Dan seterusnya ada pergerakan yang kecil-kecil ini. Okay, so apa yang kita boleh katakan, kita akan tandakan beberapa level lagi. So kita nampak break yang pertama dan seterusnya break yang kedua. Okay, sebab dia mewakili pasangan dia, so saya tandakan warna hitam lah. Ini asal dia dan ini adalah pergerakan break yang di dalam kecil ini. So kalau ikutkan daripada pergerakan, dia bergerak begini. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, ini daripada sudut pergerakan LW supaya mudah untuk anda melihat. Okay, so kalau katakan saya letak nombor, sebab either way pun saya masih kena letak nombor supaya anda semua nampak, betul tak? So apa yang saya boleh katakan, pergerakan akan bergerak seperti ini. Ini adalah permulaan pergerakan. So saya akan tandakan sebagai 1 dan seterusnya saya akan tandakan di bawah ini sebagai 2 lah, sebab ini adalah bermulanya pergerakan. Alright. Sebentar eh. Okay, so anda semua nampak. Okay, dan seterusnya terjadi pergerakan yang kecil di dalam ini, iaitu pergerakan fractal. Inilah pergerakan fractal. So bila kita ambil pergerakan fractal, adanya break yang pertama. Okay, so ini akan menjadi 1. So saya akan tandakan di sini. Okay, tak jadi pula ni. Okay, so saya akan ambil di sini sebagai 1. Kita ambil I. Tukar warna merah. Okay, so bila dah ada I ni, adalah I. Betul tak? Sebagai pergerakan fractal untuk memudahkan anda melihat apa yang akan terjadi nanti. Dan seterusnya kita ada I. I. Betul tak? Okay. Dan seterusnya, kita ada IV. So, barulah kita nampak pergerakan dia nanti. Bila kita nampak pergerakan, dekat sinilah kita tak salah. Kalau kita tak ambil terus daripada nombor saja tanpa mengira kepada terjadinya breakout yang ini, kan kita dah salah kira. Betul tak? So, saya buang yang ni. So, kita dah ada break yang pertama, kita dah ada break yang kedua. So, ini adalah break mewakili 1 dan ini adalah break mewakili 3. Dan seterusnya, apa yang anda dapat lihat, terjadinya pergerakan ke bawah, iaitu correction. Nampak tak?
Dia buat kenaikan dan barulah kita nampak adanya correction. Sebab tu saya katakan baik kita gunakan breakout daripada nombor. Sebab kalau kita gunakan nombor tadi mesti dah salah dah. Okay? Dan seterusnya kita dah nampak dah. Ini akan menjadi pergerakan wave apa? Kita akan tandakan yang nombor 3. So kita dah nampak. Okey, dah jadi 3. So sekarang adakah ini pergerakan untuk wave 4 di bawah ini? Apa yang saya akan buat? Saya akan tarik Fibo. Tarik daripada 2 ini sebab dia kan warna biru. Ini pun warna biru. So saya tarik je lah Fibo. Fibo retracement. Tengok ada tak 236 dan dia berada di kawasan 236. So bila ada dalam kawasan 236 bermaksud ini adalah wave 4. Ini saya bagi tahu terus cerita bagaimana kita melihat kepada pergerakan alert wave. Memang asalnya saya tak pakai nombor, anda perlu faham tu. Saya menggunakan breakout yang terjadi. Okay? So sekarang apa yang kita dapat lihat di sini? 3 dan 4. Adakah 5 dah siap? Of course lah belum siap. Sebab tu tadi saya mengatakan ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan lagi. Disebabkan apa? Kalau anda lihat di sini ada berapa break? Okay? Pertama sekali anda mesti katakan yang ini. Oh, dia dah break yang pertama. Dan seterusnya ada break yang kedua, betul tak? So sekarang bila terjadinya pergerakan sedemikian berkemungkinan besar, itu yang saya katakan tadi, ada possibility price boleh membuat penurunan dan seterusnya barulah membuat kenaikan. Tetapi kenapa buat kenaikan? Anda perlu faham. Kalau kita melihat kepada pergerakan, saya baru ada 1, 2 yang tengah dia siap. Dan 3 dan 4. Betul tak? Nampak tak? Kita ada 1 yang berwarna biru. Sekejap saya kecilkan sikit. 1 berwarna biru dan 2 berwarna biru. Dan seterusnya ada 3 warna biru dan 4 warna biru. Adakah 5 ini dah siap? Of course lah belum. Sebab dia mesti bergerak dalam pergerakan dia di mana akan terjadi pergerakan yang terakhir untuk melengkapkan pergerakan seterusnya. Sebab dia mesti bergerak begini. Dia mesti akan ada benda-benda yang bermain-main seperti ini. Dia mesti akan bermain seperti gagal sikit dan sikit dan ni. Dan seterusnya, jika kita gunakan Fibo, saya ambil yang paling kecil di sini lah. Saya ambil pergerakan yang paling kecil dekat sini. Saya ambil daripada pergerakan. Sebab ini kan break yang pertama, break yang kedua. So, saya ambil Fibo expansion, tarik daripada bermulanya break yang pertama tadi ni sampai ke break ketiga dan matikan di pergerakan di bawah swing. Saya akan jangkakan ada kenaikan lagi sehingga ke atas yang ini. Inilah saya katakan berkemungkinan besar sebab first dia the break dan seterusnya ada pullback. Berkemungkinan besar akan membuat kenaikan lagi sehingga ke level yang atas. So kalau katakan dia membuat penurunan, mungkin begini dan seterusnya akan membuat kenaikan sehingga ke 45,000. Begitulah. Alright, so inilah yang saya lihat daripada pergerakan alert wave. Katakan, jika kita gunakan nombor sahaja tanpa melihat kepada breakout, apa yang akan jadi? Inilah masalah dia. Masalahnya adalah kita akan meletakkan kita punya apa nombor di tempat yang berbeza. Okay, seterusnya, katalah kalau dia naik sampai sini, ada tak agak-agak dia boleh naik lagi? Of course lah, sebab kita melihat kepada pergerakan alert wave. Kalau daripada 2 sampai ke 3 dan matikan ke 4 pun, saya melihat kepada 1 berada di 48,000 punya level tau. Bermaksud ada kemungkinan akan ada kenaikan lagi. Tapi untuk jangka masa pendek, lebih mudah untuk kita ceritakan. Tadi dalam pergerakan, saya mengatakan berkemungkinan besar akan ada penurunan sehingga ke level yang bawah ini. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia akan membuat retracement dahulu dan barulah akan membuat kenaikan ke atas. Tapi kalau kita lihat daripada sudut yang lebih besar, lepas membuat penurunan, berkemungkinan besar akan ada kenaikan. Inilah yang saya nak sampaikan kepada anda semua supaya anda dapat melihat bagaimana kita menggunakan alert wave daripada sudut yang berbeza, iaitu tidak menggunakan nombor. Sebab kalau saya gunakan nombor tadi, insyaAllah anda semua tak faham. Sebab anda mesti tak dapat nak rungkaikan bagaimana nak mengambil kiraan di sini. Tetapi selepas kita menggunakan breakout dan kita dah nampak dah bagaimana dan apakah yang terjadi kepada pergerakan. Alright, so sekarang UST dan kita akan pergi seterusnya kepada next instrument iaitu US Dollar Index. Yeah! Okay guys, sekarang saya akan berkongsi ke manakah pergerakan untuk US Dollar Index pada minggu depan. Okay, so pertama sekali, apa yang saya nak kongsikan kepada anda semua, kita melihat kepada kemanakah arah pergerakan untuk weekly. Nampak sekarang weekly sedang membuat kenaikan. Betul tak? Okay. Nampak tak? Dia sedang membuat kenaikan. Kita bagi nampak cantiklah sedikit. So, sekarang dia sedang membuat kenaikan.
Apa yang saya akan buat seterusnya, saya akan melihat kepada daily. So daily pula melihat kepada kenaikan, benda yang sama juga terjadi di time frame daily juga. Kenapa? Nanti saya ceritakan kenapa benda ni penting. Okay. So daily pun membuat kenaikan. Sekarang kita lihat kepada 4 hours. 4 hours nampak seperti membuat penurunan. Penurunan pula. Sebab apa? Sebab dia membuat penurunan dan seterusnya membuat pullback dan nampak seperti hendak membuat penurunan. Ni saya besarkan sikit lah. Bagi nampak sikit. Begitu nampak kan? Okay. Nampak seperti membuat penurunan. Dan seterusnya, 1 hour nampak juga seperti sedang membuat penurunan. Okay. Kenapa dia berlari lari begitu? Okay. So, nampak juga dia seperti membuat penurunan. Sebab apa? Sebab dia bergerak dalam pergerakan. Dan seterusnya membuat pullback sampai ke level yang sama ini dan nampak seperti akan membuat penurunan. Okay. So, kita nampak sedemikian. So, apa yang saya nak katakan? Daripada semua pergerakan ini, kita ada pergerakan di mana dia agak seimbang, iaitu weekly kita dan daily kita nampak menaik dan 4 hours dan juga 1 hour nampak dalam keadaan menurun. Okey, so sekarang ke manakah pergerakan akan pergi? Ini yang menjadi persoalan, betul tak? Sebab jika dia membuat kenaikan, bermaksud okay, kita akan melihat kepada penurunan XAU USD. Tetapi jika dia membuat penurunan, kita melihat kepada kenaikan XAU USD. Tetapi apa yang anda perlu faham, kalau dekat 4 hours dan 1 hour dalam pergerakan menurun, bermaksud ianya bergerak dalam correction sebab dia punya main dia masih ke atas. Apa-apa pun, anda perlu ambil yang besar ini. Sebab besar inilah yang mewakili kepada pergerakan yang lebih besar. Supaya anda faham. Nampak tak? So, kita nampak adanya shadow yang kuat. Dan seterusnya, dia untuk weekly body close di atas. Dan seterusnya membuat kenaikan lah. Cuma kita nampak sekarang ni berada dalam keadaan shadow di tengah-tengah. Tapi tak apalah. At least kita dah tahu dah nampak seperti dia membuat kenaikan ke atas. Dan seterusnya, di sini juga kita dapat melihat untuk daily adanya momentum ke atas dan sekarang bergerak seperti dalam keadaan correction ataupun berkemungkinan besar akan membuat sideways ke apa ke. Ini yang kita nampak lah. So, nampak tak? Dia membuat kenaikan ke atas di mana dia berjaya membuat breakout. So, kalau kita ambil kira daripada sudut pergerakan pun, kita dah nampak momentum. Momentum-momentum yang terjadi. So, bermaksud untuk daily juga kita mengatakan akan ada kenaikan. Tetapi, kalau dekat 4 hours, inilah waktunya kita akan melihat kepada correction. Alhamdulillah. So, bila kita bercerita tentang correction, sampai level manakah boleh membuat penurunan? Ini yang kita perlu gunakan daripada sudut storyline ke ataupun daripada sudut market structure ke supaya mudah untuk anda melihat daripada pergerakan dia sendiri. Okay, so sekarang kalau kita nak lihat daripada market structure di time frame 4 hours. So, ini terjadinya lower high yang tertinggi Okay, nampak lower high yang tertinggi di mana dia berjaya membuat penurunan. Dan ini sebenarnya adalah break dia. Tapi kita ambil yang inilah. Tak apa. Tak menjadi masalah pun. Okay. Alright. So, sekarang seperti biasa, ianya telah berjaya di breakout ke atas. Nampak tak? Telah berjaya di break. Dan seterusnya, dia membuat kenaikan lagi. Dan di sebelah kiri kita ni, adanya lagi area yang telah berjaya di break. Nampak tak? Di sini. Okay, so kita tandakan dahulu. Kita tandakan dahulu sebab kita nak melihat apakah yang akan terjadi. Di sini pula kita ada level yang pertama dia membuat breakout. Nampak tak? Yang ini. Begitulah, kita tandakan sahaja supaya nanti anda nampak apa yang saya nak cuba sampaikan. So, kita tandakan dahulu supaya mudah untuk kita menjangkakan apa yang akan terjadi nanti. Alright. So, sekarang ini adalah dia punya punca ataupun bermulanya breakout. Ini adalah punca dia. Di mana dia membuat penurunan, dia selepas membuat kenaikan. Ini lower low, lower high dan terus membuat penurunan. So, ini adalah dia punya punca yang pertama. Okay. So, kita tandakan. Dan seterusnya, ada lagi di atas lah. Tapi di atas ni kita abaikan dulu lah. Kita ambil mana yang terdekat. Sebab sekarang kita nampak selepas terjadinya breakout di area punca, price membuat pullback. Nampak tak? Kalau anda tak nampak, saya buat besar sikit. Okay. Sekarang nampak tak dia membuat pullback? Okay, so sekarang bila dia membuat pullback,
adakah price akan terus membuat penurunan disebabkan tidak berjaya melepasi level yang berada di atas? Nampak tak? Dia tinggalkan shadow saja dan terus close di bawah. So, apa yang saya dapat jangkakan daripada sudut pergerakan menggunakan storyline dan juga market structure, kalau saya tandakan dia punya level first left adalah di sini. Betul tak? Ini adalah first left yang pertama. Dan seterusnya, first left yang kedua akan berada di bawah. Saya tak perlu tukarlah kepada apa ni, kepada line chart. Anda boleh nampak dah. So, di sini kita dah nampak adanya level yang pertama dan juga level yang kedua, iaitu first left dia. Seterusnya, area breakout yang telah tak fresh lagi, nampak? Dah break. So, dia tak fresh. Dan seterusnya, price membuat pullback. Nampak tak? Price membuat breakout dan seterusnya dia break body di bawah. So sekarang ada possibility price hanya bergerak dalam keadaan pullback sebelum membuat penurunan untuk menuju ke kotak yang berada di bawah ini ataupun seterusnya ke bawah ini. Ha, ini sajalah yang kita dapat lihat. Sebab apa? Sebab kita melihat daripada market structure yang terjadi breakout dan pullback. Betul tak? Ini adalah satu pergerakan di mana adanya break. Yang ini bukan punca, saya beritahu awal-awal dulu. Ini bukan punca. Ha, jangan salah faham. Kalau kita nak ambil punca, punca di bawah ini. Ha, betul tak? Ini punca yang telah di break. Betul? Dan seterusnya dia membuat breakout ke atas. So, inilah punca. So, kalau ini punca, samalah. Dia nak pergi ke kotak bawah. Inilah. Tak payah pening-pening kepala. Betul tak? Ha, begitu. Alright. So, sekarang saya hanya mengatakan disebabkan terjadinya breakout di sini. Nampak tak? Break. Kalau kita tukar kepada can line pun, nampak tak? Dia membuat ini adalah ke bawah dan seterusnya membuat break ke atas. Tetapi anda perlu faham, dia bukan punca sebab di sebelah ini ada satu shadow. Nampak tak ni? Ada satu shadow di sini yang telah menutupi. So, dia tak jadi sebagai punca bertemu punca. Sebab shadow pun masih dikira sebagai harga. Anda jangan lupa. Okay? So, sekarang apa yang saya boleh katakan, price sekarang membuat breakout. Betul tak? Price membuat pullback. So, seterusnya berkemungkinan besar akan ada penurunan pergi ke level yang seterusnya. Ha, begitu. Sebab sekarang ini, yang ini dah tak pakai lah. Sebab kan dia dah break. So, berkemungkinan besar dia dah ditutupi oleh pergerakan. Berkemungkinan besar akan membuat penurunan sehingga ke bawah. Ha, begitu. Alright. Ini daripada sudut pergerakan di mana kita melihat kepada market structure dan seterusnya kita menggunakan storyline. Sebab saya tandakan kotak-kotak berwarna ini. Okay, so sekarang lebih mudah untuk kita jangkakan apa yang akan terjadi pada minggu hadapan untuk US Dollar Index. Bermaksud jika ada penurunan, berkemungkinan besar akan ada kenaikan untuk XAU USD. Sekarang kita akan melihat pula daripada sudut LWF supaya mudah untuk anda menjangkakan adakah ianya selari seperti apa yang kita tandakan tadi. Lebih kurang begitu. Tapi tak apalah, kita akan melihat pula daripada lebih mudah. Saya nak tunjukkan kepada anda semua. So sekarang saya padam balik yang tadi ni. Okay. Kalau kita lihat daripada overall pergerakan. Overall pergerakan saya mentang-mentang dah ada tahun-tahun belakang, 1979 pun ada. Okay. So, di manakah bermulanya pergerakan adalah daripada atas ni. Nampak? Dia membuat penurunan, seterusnya dia membuat lower low. Membuat lower high. Dia membuat lower. Lower high dan seterusnya terjadi lower low. Okay. So, kita dah ada 3 pergerakan. Tak apa, kita ambil dahulu. So, sekarang saya akan ambil satu line yang besar. Horizontal, saya akan tandakan di sini lah. Sebab ini bermulanya pergerakan di mana dia membuat lower, lower high dan lower low. Dan seterusnya, price tidak berjaya melepasi daripada titik yang berada di bawah ni. Nampak tak? Tak berjaya melepasi pun. So, apa saya buat? Saya tandakan lagi satu level di sini. Okay. So, kita dah ada 2 level. So, yang ini saya tukar warna kepada warna apa ni? Warna merah lah. Okay. Dan si bawah ini adalah warna biru. So, di antara 2 level ini, di antara level yang bawah ini tak ada satu price pun yang berjaya dipecahkan. Nampak tak? Tak berjaya dipecahkan. Dia turun sampai sini, lepas tu dia naik, dia bermain di level kotak, di line berwarna merah dan seterusnya baru membuat kenaikan ke atas. So, sekarang kalau anda lihat betul-betul, saya akan tandakan menggunakan trend line lah. Saya tarik daripada sini di mana daripada bermula penurunan, daripada bermulanya
bermula lagi daripada penurunan. Hey, Cik Paul ni. Okey, daripada penurunan, nampak tak tiba-tiba membuat satu momentum ke atas, turun balik dan membuat satu momentum ke atas lagi. So, ini kita panggil apa? Kita panggil dia dah berjaya membuat breakout. Okey, so kita pun tandalah breakout. Nampaknya selepas dia berjaya break, dia pergi balik dekat line ni. Eh, apa benda dia nak buat ni? Nampak tak? Jadi pelik, betul tak eh? Sepatutnya kalau nak jadi kekuatan, terus jalan naik ke atas. Tetapi apa yang terjadi? Price membuat kenaikan dan seterusnya patah balik ke line yang tadi ni. Ha, nampak tak? Dia pergi balik line ni dan dia bermain, dia naik balik, dia terlanggar lagi sekali dan seterusnya membuat kenaikan. Dan apa yang kita dapat lihat sekarang, di manakah level break seterusnya? Di sini. Apa yang terjadi? Dia bermain-main lagi. Dia bermain-main lagi. Nampak tak? Bermain-main lagi. Ha, inilah yang kita katakan apa ni dia nak buat ni. Nampaknya dia terus bermain di level yang sama. So, apa yang saya boleh katakan? Daripada sudut pergerakan, jika kita lihat dengan menggunakan L-Wave, pergerakan masih dalam keadaan correction. Sebab apa? Sebab tak ada momentum ke atas lagi pun. Ha, tak ada momentum. Pergerakan yang terjadi sekarang ini, ini bukan momentum. Bolehlah kata momentum, tapi tak cantik lah. Nampak tak? Momentum dia sekali sini, sekali sini. So, adakah akan terjadi momentum lagi? So, apa yang saya akan buat? Saya akan tandakan level yang ini menjadi titik yang paling tinggi. Ha, so, kalau dalam istilah L-Wave, ini akan menjadi area invalidation. Saya type dulu. Dation. Ha, gitu. Okay. Kawan hitam. Okay. Ha, so ini adalah level invalidation. Jika price berjaya membuat breakout, bermaksud ada possibility akan membuat kenaikan lagi. Ha, ini yang saya masukkan. Tetapi apa yang kita dapat lihat, berkemungkinan besar jika betul lah pergerakan dia dalam pergerakan correction, apa yang saya boleh katakan ianya membuat kenaikan seperti ini. Okay. So, ini adalah trend line dia dan seterusnya terjadi pergerakan di bawah yang membuat trend line begini. So, inilah dia trend line correction. So, bila adanya trend line correction ini, apa yang kita boleh pastikan? Jika terjadinya pergerakan breakout ke bawah, bermaksud akan ada penurunan sehingga ke level yang ini dan berkemungkinan besar akan bermain lagi sekali. So, daripada sudut pergerakan yang saya tandakan line ni tadi semua ni ianya jelas menunjukkan pergerakan bergerak dalam sideways. Betul tak? Dia bergerak dalam sideways lah sekarang ni. Semua line ini mewakili untuk sideways punya pergerakan. Di mana dia membuat pergerakan naik ke atas, turun ke bawah. Naik ke atas balik dan dia bermain dari sini pula. Dan sekarang ni berkemungkinan besar dia masih bergerak dalam sideways lagi. So, apa yang saya boleh katakan? Untuk US dollar index, kita masih tidak dapat mengetahui ke manakah pergerakan yang bakal dibuat oleh US dollar ni lah. Ha, kita tak tahu dah mana nak pergi ni. Sebab dia bergerak dalam keadaan penis sideways. Nampak tak? Dia sideways, dekat sini sideways. So, adakah kemungkinan akan terjadi sideways di sini? Berkemungkinan besar, manalah tahu kan? So, mungkin dia akan bermain ni pula. Dan seterusnya, barulah dia pecah ke atas. Mungkin dia main macam ni, pecah lagi ke atas. So, pergerakan dia disambut oleh sideways. Faham tak? Di mana dia membuat sideways, tiba-tiba dia membuat momentum. Dia main sideways, dia buat momentum. So, adakah sekarang akan terjadi sideways lagi? Ini yang kita tak pasti. Tetapi kalau mengikut daripada sudut pergerakan overall, saya masih mengatakan price bergerak dalam keadaan correction disebabkan oleh tiadanya momentum ke atas. Ha, nampak tak? Dia naik begini. So, berkemungkinan besar dia hanya berada di dalam channel. Tetapi, kalau dia berada dalam channel ini dan seterusnya berjaya break channel trendline ini yang kita akan lihat sama ada ke atas ataupun ke bawah. Ha, begitu. Macam saya beritahu ni lah. Ha, kalau dia break channel ni, berkemungkinan besar akan membuat kenaikan ke atas. Ha, begitulah dia. So, katalah dia break. Ataupun dia break channel bawah. Bermaksud akan ada penurunan lagi lah. Ha, begitu. Dan seterusnya akan menyambung penurunan ke bawah. Ha, ini saja yang kita dapat lihat daripada sudut L-Wave, iaitu menggunakan channel. Sebab pergerakan begini saya pun nak kata dia membuat impulsif pun susah. Sebab nampak tak, setiap pergerakan ini terjadinya ranging lagi. So, jika berjaya break
channel trendline ini bermaksud ada kemungkinan ke atas jika break trendline atas lah, ataupun break ke bawah dan berkemungkinan besar akan terus menuju ke bawah pula. Okey, tetapi untuk buat masa apa? Untuk masa minggu depan ni lah, seperti apa yang saya jangkakan. Ingat tak tadi saya kata mula-mula tadi, kalau kita lihat daripada apa time frame weekly dan daily ke atas, 4 hours dan 1 hour ke bawah. So ini yang kita akan lihat dahulu. Berkemungkinan besar di 4 hours ni akan ada penurunan sehingga ke level yang saya ceritakan tadi itulah, dan barulah akan membuat kenaikan ke atas untuk menghormati time frame weekly dan juga daily. Alright, so far ini sajalah yang saya nak kongsikan untuk US dollar index. Jika anda rasa ada pergerakan yang lain, anda boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah tim kami akan cuba menjawab sebaik mungkin. Tim SQD lah. Alright. Okay, so far ini sajalah. Seterusnya kita akan melihat pula kepada XAU USD. Yeah. Assalamualaikum. Apa? Okey, sekarang tibalah masanya untuk pergerakan gold. Ya, nampaknya gold sudah membuat penurunan. Tapi seperti yang saya pernah kongsikan dengan anda semua sewaktu sesi live mapping dan fokus pada hari Rabu lepas, saya ada mengajak anda semua melihat kepada pergerakan yellow wave daripada sudut yang berbeza. Betul tak? Dan saya masih menggunakan benda yang sama. Okey, so sekarang kemanakah jangkaan kita? Ini yang paling menarik ni. Kemanakah jangkaan kita? Bila price sudah membuat kenaikan yang sangat tinggi dan tiba-tiba adanya momentum ke bawah. Tapi buat masa sekarang ini, apa yang saya akan katakan, saya akan melihat kepada struktur pergerakan dahulu. Anda perlu faham. Kalau dilihat daripada weekly, kita nampak adanya kenaikan ataupun penurunan. Anda pilihlah sendiri. Okey, kalau kita lihat daripada sudut daily, adakah kenaikan ataupun penurunan? Kita dah nampak dah seperti adanya penurunan, betul tak? Dan 4 hours juga kita nampak memang masih dalam keadaan menurun. 1 hour of course lah, tak payah cerita banyak lah. Okay, so sekarang kalau kita lihat, saya akan recap balik apa yang saya ajar sebelum ini, supaya mungkin ada yang terlepas, tapi tak apa. Dan jika anda ingin melihat kepada yellow wave daripada sudut yang berbeza, anda boleh tinggalkan komen anda di ruangan komen, di ruangan komen ini. Sebab nanti saya akan buat kelas. Saya akan buat kelas melihat kepada pergerakan yellow wave, di mana jika kita menggunakan cara yang lama, mungkin kita akan melihat kepada pergerakan yang salah. Itulah yang saya nak katakan. Okey, so seperti biasa, saya akan bercerita dahulu daripada sudut pergerakan yellow wave. Alright, saya akan terus kepada yellow wave sebab ini memang menjadi satu penceritaan ataupun satu perkongsian yang saya selalu buat dengan dalam channel saya lah. Tetapi untuk mapping weekly ini, kita akan melihat ke arah hadapan sampai manakah dia boleh pergi. Sama ada akan terjadi penurunan ataupun kenaikan. So bila kita menjangkakan penurunan, apa yang kita boleh buat? Kita akan fokus kepada sell. Jika kita jangkakan akan ada kenaikan, kita akan fokus kepada buy. Itu sahaja, jangan pening-pening kepala, betul tak? Macam saya akan gunakan yellow wave sebagai saya punya base. Sebab dengan yellow wave inilah kita dapat menjangkakan akan ada penurunan tau. Begitu. Sebab apa? Saya memulakan pengiraan daripada bawah ini, di mana ini adalah punca bermulanya kenaikan. Okey? Inilah punca dia. So punca yang terjadi iaitu selepas membuat breakout. Sebab apa? Sebab punca ini punca dia membuat kenaikan, dia di break. So inilah saya punya titik permulaan. Dalam yellow wave kita tak ada titik permulaan, tapi dalam cara saya ada titik permulaan. Begitu. Alright, so sekarang apa yang kita boleh lihat adalah terjadinya breakout yang pertama. So yang kedua, okay, so kita dah nampak dah adanya pergerakan, iaitu bergerak dalam pergerakan begini. Dan seterusnya terjadi pergerakan terakhir. Tetapi jika kita lihat daripada punca, anda perlu faham adanya punca, iaitu pergerakan di bawah ini. Pergerakan di bawah ini adakah masih
Complete? Belum complete lagi. Jangan lupa. Ha, pergerakan punca ini masih belum complete. Yang complete ni hanya pergerakan yang kecil. Supaya baru, supaya kenapa saya ceritakan begini? Supaya anda faham. Apa yang saya nak sampaikan adalah gold boleh membuat kenaikan lagi. Ha, ini yang saya nak sampaikan supaya anda faham. Alright. So sekarang apa yang kita dapat lihat terjadinya pergerakan daripada punca ni. Okay, dan seterusnya membuat kenaikan ke atas ni. So kita ada berapa banyak level? Kita baru 3 dan seterusnya baru akan membuat 4. Inilah saya tandakan dengan warna yang berbeza. Tak naklah warna hitam, semua warna hitam kan? Tukar warna biru cair. Ha, macam tu. Nampak tak? Sebab tu saya katakan sekarang ini pergerakan sedang membuat penurunan ke bawah. Okey, sampai level mana yang kita boleh jangkakan akan ada penurunan? Inilah masanya kita akan melihat kepada time frame yang lebih kecil. So, yang ini saya pernah ajar dalam page SQD sebelum ini. Kalau anda nak tengok live tu, mungkin anda kena masuk kepada FB dan anda cari sendirilah. Begitu. Tapi hari ni saya takkan ajar ni lagi sebab saya dah bagi tahu sebelum ni, betul tak? Sekarang saya nak melihat kepada pergerakan. Okey. Pertama sekali, apa yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, saya menjangkakan pergerakan akan ada penurunan. Okey. Dan bila kita dah buat pengiraan sampai level mana boleh terjadinya penurunan, selepas itu kita akan melihat sampai level mana pula gold boleh membuat kenaikan. Alright. So sekarang saya akan tukar kepada time frame lebih kecil. Seperti biasa saya akan padam dulu line ni. Semua line-line ni saya padam lah. Okay. Saya padam yang merah ni juga. Saya tak boleh hilang ni. Oh, salah tekan. Okay. So sekarang apa yang kita nampak di time frame 4 hours. Kalau kita nak pakai daily pun tak ada masalah eh. Cuma daily ni kita nampak sebatang saja. Ha, begitu. Kalau nak nampak lebih berwavy sikit, kita gunalah dekat time frame lebih kecil supaya mudah untuk kita melihat apa yang terjadi. Okey, pertama sekali, apa yang saya nak katakan kepada anda semua, kita melihat kepada breakout. Betul tak? Break yang terjadi. Okey. So ini break di mana terjadinya penurunan dan terus di break. Betul tak? Okey. Buruk no. Nampak dia sikit. Okey. So terjadinya pergerakan di mana adanya penurunan. Tetapi ada sesetengah orang, ada setengah sahabat saya pun ada yang bertanya, adakah sekarang gold membuat pergerakan impulsif ke bawah? Okey. Saya nak terangkan kepada anda dahulu. Jika anda lihat pergerakan impulsif, apa yang patut terjadi? Ini saya tinggalkan balik soalan kepada anda semua supaya anda cari sendiri. Ya, sebab saya dah ajar sebelum ni, betul tak? Jika terjadinya impulsif, bagaimana kita nak melihat kepada impulsif? Ada tak dua kali break? Ini yang perlu kita lihat. Okay? Jika terjadinya dua kali break, barulah kita boleh cerita. Tetapi sekarang, anda hanya melihat kepada break yang pertama. Okay. Ini hijau lah. Okay, yang ni. Ini. Padam dulu lah. Okay. So, anda melihat kepada break yang pertama tau. Ni pergerakan. Saya tak ambil break yang sebelah ni dahulu eh. Saya ambil yang ini. Initial dia adalah di sini tadi. Ini initial dia. Di mana price berjaya membuat breakout. Okay. So kalau kita ambil initial pun, baru terjadi berapa break? Baru jadi satu break. Tapi saya tak nak ambil yang ni. Saya ambil yang ini dahulu. Sebab dalam pergerakan yellow wave, kita akan ambil dahulu dia punya partner dulu. Dia punya pasangan dahulu. Dia punya pergerakan dahulu. Alright. So sekarang, baru sekali break. Ada tak break lagi sekali di bawah? Jika terjadinya breakout di sini, barulah kita melihat kepada pergerakan impulsif ataupun pergerakan momentum yang kuat ke bawah. Tetapi nampak seperti tiada lagi. Anda perlu faham yang itu dahulu. Okay? Sebab apa? Sebab bila anda faham yang itu, barulah kita melihat kepada pergerakan yellow wave yang lebih detail. Selagi anda tak faham terjadinya pergerakan sama ada dah ada dua break ataupun tidak, selagi itulah anda masih tidak dapat memahami pergerakan yellow wave. Jangan kata anda yang baru nak belajar. Orang yang pernah belajar yellow wave pun masih tak faham apa yang saya cuba sampaikan. Bayangkan, sebab tu saya masih sekarang ini tak tahu nak cakap macam mana. Saya bercerita daripada sudut break ni, lebih mudah ni, betul tak?
Saya tak cerita nombor, saya tak cerita abjad. Kalau saya cerita nombor abjad, lagilah kita pening. Saya bercerita daripada sudut breakout saja. Bagaimana kita nak pastikan break itu legit ataupun tidak? Ianya bermain dengan pergerakan. Sebab tu saya selalu tekankan, pertama sekali sebelum anda nak belajar L-Wave, kepada anda yang pernah belajar L-Wave ataupun anda tak pernah belajar L-Wave, first kali anda kena belajar pasal pergerakan, iaitu breakout. Anda kena tahu yang itu dulu. Di manakah break yang paling legit sekali? Ha, macam itulah. Ha, saya boleh ambil banyak breakout. Saya boleh ambil ni pun breakout, betul tak? Betul lah Cik Paul, ni dah ada dua break ni. Tak boleh macam tu. Dia tak dikira sedemikian. Sebab dia ada panjang dia, dia ada pergerakan dia. Dia perlu ada lima pergerakan sebelumnya. Kalau anda lihat di sini, ada tak break lima? Tak, break dua kali? Tak ada kan? So sebab tu saya katakan ini bukan momentum. Ini bukan impasif. Anda lihat betul-betul. Dekat one hour sendiri pun tak ada. Di dalam pergerakan yang kecil ini pun tak ada dua kali break. Tak ada kan? Ada ke begini? Ada tak di sini? Tak ada. So kenapa kita mengatakan adanya momentum? Tu yang saya nak marah tu. Ada tak dua kali break? Tak ada di sini. Sebatang saja adalah. Inilah baru kita katakan. Kalau ada betul, dia mesti bergerak begini. Okay? So, apa yang saya katakan? Kenapa saya tak katakan di sini ada break? Sebab tu saya kata, jika terjadi breakout di sini, barulah pergerakan nampak seperti momentum. Nampak tak? Benda yang sama. Jika terjadinya break di bawah, barulah saya boleh katakan adanya pergerakan begini. Barulah betul. Kalau tak ada, kenapa kita nak mengatakan adanya apa ni momentum ke bawah? Kalau nak lihat daripada sudut pergerakan yang ini, yang pertama kali di atas ini pun tiada pergerakan sebegini. Bermaksud saya tak melihat kepada momentum, saya melihat kepada correction lagi. Okay, so apa yang saya boleh katakan? Pertama sekali kita dah nampak adanya breakout. Okay, so break yang pertama dah terjadi. Persoalan sekarang, apa yang akan terjadi di sini? Ini yang menjadi persoalan kepada kita semua. So, untuk saya punya penglihatan, saya daripada sudut apa yang saya nampak, pertama sekali, saya melihat kepada satu break. Yang ni saya buang dahulu. Saya tak nak anda semua confuse. Saya melihat kepada terjadinya break yang pertama. So, sekarang, ini memang tak dinafikan lah. Saya memang mengharapkan ada kenaikan sebenarnya. Okay? Sebab apa? Sebab saya menjangkakan berkemungkinan besar dah terjadinya momentum ke atas. Nampak tak ada momentum? Di mana pergerakan masih bergerak dalam breakout. Nampak tak? Break dan juga break. Dan inilah baru kita katakan ada dia punya volume tau. Ada pergerakan dia tau. Nampak cantik lah sikit, betul tak? Kalau ikutkan daripada sini lah. Betul tak? Daripada sini, di mana terjadinya kenaikan dan seterusnya membuat correction. Tetapi kita ambillah senang kira, begitu. So, kita nampak adanya terjadinya pergerakan break ke atas. Okay? Iaitu adanya momentum. So, jika sekarang ini, nampak tak pergerakan masih dalam correction? Ini yang menarik minat saya. Kalau kita bercerita tadi dalam sudut pergerakan untuk US dollar index, apa yang saya katakan, berkemungkinan besar akan ada sideways. So sekarang, berkemungkinan besar sekarang akan terjadinya sideways dekat gold. Itu saja. Yang pertama saya nampak seperti adanya kenaikan. Okay? Kalau kita lihat kepada time frame 15 minit, benda yang sama juga yang kita nampak iaitu ada correction. Benda yang paling penting itu ada correction. Nampak tak pergerakan correction ni? Nampak tak? Dia membuat correction dan seterusnya dia membuat kenaikan. Dan sini pun ada correction dan seterusnya membuat kenaikan. So ini, sebab itu saya katakan ada dua break, dia akan membuat penurunan. Nampak tak? Kalau saya tukar kepada time frame lebih kecil, anda akan nampak juga di sini adanya pergerakan lagi. Tapi tak payahlah, saya mungkin apa ni, tak nak buang masa. Begitu. So sekarang, apa yang saya boleh katakan, jika betul price tidak berjaya membuat penurunan sehingga ke level yang bawah ini, kita bakal melihat akan ada kenaikan untuk gold. Itu saja. Sebab initially kita dah nampak adanya kenaikan. Okay? Initially kita nampak kenaikan. Dan seterusnya berkemungkinan besar dalam keadaan pullback sekarang ini. Sebab apa? Sebab macam saya beritahu tadi, untuk apa? Untuk weekly kita nampak seperti ke atas. Daily kita nampak macam ke bawah sikit. Berkemungkinan besar ada membuat penurunan. Tetapi saya sebenarnya nak melihat nanti minggu hadapan apa yang terjadi. Sebab bagi saya,
ada dua possibility sekarang ni. Jika possibility ini jadi, insyaAllah bermaksud memang akan ada kenaikan. Tetapi jika possibility ini tidak terjadi, kita hanya melihat kepada penurunan saja. Okey, so sekarang cut short lah cerita. Kita akan ambil kira Fibo retracement dahulu untuk melihat ke manakah pergerakan. So di sini saya akan mengambil level 0.618. Okey. Oh, saya tak ada ni lah. Lupa pula area to monitor. Ni semua dah tukar kan. Area to monitor. Okey, so saya ada area to monitor yang pertama di sini, iaitu 0.618. Style tukar warna merah lah, tukar warna hitam lah, sama juga macam sebelum. Dan juga di 0.786. Okey, saya ambil 3 area, lupa pula, dan juga 0.50. Okey, so saya dah ada 3 tempat untuk saya pastikan apa yang akan terjadi. So jika price respect di 3-3 level ni dan seterusnya membuat momentum ataupun membuat pergerakan impulsif ke atas, bermaksud kita takkan melihat price akan membuat penurunan. Itu sahaja. Mudah kan? Mudah kan? Ini daripada sudut Elo Wave lah. So tu saya katakan, kalau kita dah faham pergerakan, insyaAllah akan jadi mudah. Okay, so sekarang apa yang saya akan buat di 3-3 area ini, saya nak pastikan yang mana paling legit sekali, paling cantik sekali. Apa yang saya akan buat adalah saya gunakanlah Fibo expansion daripada atas ni, bermulanya penurunan dan seterusnya membuat low, lower high. Saya akan matikan di lower high dan saya melihat kepada 1.236 dan juga 1.618. So kita dah ada dua level di sini. So yang ni saya tandakan dengan warna hitam saja. Tak payah nak pening-pening kepala sebab saya tak nak anda semua confuse. Okay, so kita ada 1.236 dan juga 1.618. Okay, di mana dua area ini juga berdekatan dengan area 0.618 dan juga 0.618 dengan saya dah lupa dah tadi, 0.786, di mana 0.618 berdekatan dengan 1.236, area 0.786 berdekatan dengan 1.618. Macam tu. Okay, so kita dah jumpa dah 3-3 area ni. So berkemungkinan besar, apa yang saya boleh katakan, kita bakal melihat terjadinya penurunan dan seterusnya akan membuat kenaikan. Okay, tetapi anda perlu faham satu benda, iaitu mesti terjadinya break. Mana break? Kalau untuk correction ada berapa break? Mesti ada satu break. So level ini perlu di break dahulu. Nampak tak? Dia perlu di break dahulu. So bila dia break, barulah kita akan melihat terjadinya pullback dan barulah dia akan turun. Janganlah anda terus pergi masuk entry saja. Tak tahu dia sampai mana sebab kita ada 3 level ni. Tetapi apa pun, dia mesti break dulu level ni. Sebab apa? Sebab ini adalah satu break lah untuk correction. Mesti ada yang macam blur benda dia cakap break ni. Tapi tak apalah, mungkin anda terlepas untuk menonton video live saya bersama dengan tim SQD pada hari Rabu lepas kan, manalah tahu kan. Ok, so jika ada satu break ni, barulah kita katakan price memang akan membuat penurunan untuk correction sahaja. Tetapi jika tiada, maksudnya tiba sampai sini dia buat naikkan lagi. So bermaksud dia mungkin bergerak dalam ranging dia lagi ataupun sideways lagi. So berhati-hati. Faham tak? Dan bila dia break ke bawah, kita perlu pastikan yang dia respect antara 3 level ini. Okay, yang level 0.5 ni saya rasa mungkin dia akan langgar. Tapi 0.618 ataupun 0.786 mungkin dia akan sampai. Lebih kurang begitulah. Tetapi jika dia tak respect, inilah baru masuk cerita kedua kita. Faham tak? Bila kita masuk cerita kedua ataupun saya punya what if yang kedua, iaitu price betul-betul break, di mana dia akan break terus ke bawah. So bila dia break ke bawah ini, barulah kita nampak ada dua line, iaitu mewakili impulsif. Jangan lupa, ke bawah pun boleh jadi impulsif. Inilah nanti anda perlu faham pergerakan Elo Wave, di mana ada dua kali break. Saya tak nak peningkan anda nak bagi tahu impulsif itu adalah ke atas, correction itu ke bawah. Saya tak nak peningkan anda begitu. Apa yang saya bagi tahu adalah daripada sudut break. Kalau bergerak impulsif ada dua break, kalau correction ada satu break. Senang, tak payah pening kepala, betul tak? So sekarang apa yang kita dapat lihat, jika terjadinya break ke bawah, iaitu what if saya yang kedua, dan kita akan menjangkakan pergerakan akan terus membuat penurunan. So sampai level mana dia boleh membuat penurunan, inilah kita akan gunakan pula Fibo expansion kita. Tarik daripada sini dan naikkan dulu di sini. So kalau penurunan mungkin sampai 2551 sebab dia nak mencapai pergerakan, ataupun 2611. Itu sahaja yang saya nampak.
jika price jika gold berjaya break level yang di bawah ini, okey. Ini saja yang saya boleh katakan. Jika betul dia membuat penurunan, dan bermaksud kita bakal melihat akan ada penurunan dan seterusnya akan ada kenaikan. Itu sajalah. Alright. Okey, so sekarang kita ambil kita punya cerita daripada sudut pergerakan yang lebih besar. Okey. Sudut pergerakan yang lebih besar. Macam mana pula sudut pergerakan yang lebih besar ni, Cik Apple? Okey, tadi saya... Saya lupalah nak tandakan tadi. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Kan tadi patut saya tandakan kalau dia break tadi. Masya Allah, saya terlupa. Minta maaf sangat-sangat. Okey, saya ambil dahulu daripada pergerakan mana tadi? Yang ini sampai bawah ni. Salah lah. Saya ambil yang sini. Daripada sini. Sebab ini kan pergerakan 2... dia ambil inilah 1, 2, yang ni membuat 3, ni membuat 4, dan seterusnya buat pergerakan untuk kelima. So saya ambil dari sini sampai ke 4 ni. So saya akan ambil 1 dahulu. Begitu. So kita tandakan area tu monitor kita yang berada di bawah. Tak adalah, saya terlupa nak save. Tak apa, tak menjadi masalah. Area to monitor. Okey. So saya dah ada dah area to monitor yang berada di bawah ni, nampak eh. Dan dianya lebih besar sikit. Begitu. So sekarang kita ambil dahulu level ini untuk dijadikan area to monitor. Apa yang saya akan buat? Saya akan tukar balik kepada time frame yang lebih besar. Sebab apa? Sebab kita melihat kepada pergerakan tadi, betul tak? Iaitu pergerakan untuk correction, di mana ini adalah dia punya main dia tadi. Faham eh? Iaitu di mana bermula punca membuat pergerakan ke atas. So, of course lah dia akan menjadi wave 1 yang lebih besar. Wave 1, dan ini akan menjadi pergerakan wave 2. Okey, so dalam yang pergerakan kecil ni, tak perlulah saya peningkan kepala. Nampak kalau saya katakan bagaimana kita melihat kepada nombor, meh saya tunjukkan kepada anda. Kita buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, anda pun dengan handsome-nya tandakan begini. 1, 2, 3, 4, 5. So, yang naik atas ni apa? Betul tak? Inilah yang bahayanya. So, biasanya apa yang terjadi? Selepas anda mengira begini, seterusnya apa yang anda akan perhatikan adalah penurunan. Betul tak? Anda pun belajar Elliott Wave, anda ambil kira. Oh, betul lah Cik Po cakap ni 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Dia pun dah explain. 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah ni. So, sekarang dia akan membuat 3 penurunan ke bawah. Sebab apa? Sebab Cik Po ajar kalau ada 5 pergerakan ke atas, dia akan dibalas oleh 3 pergerakan. Anda pun dengan senang hati, ambillah Fibo kira. Dia mesti jangkakan. Okey, lepas ni dia buat penurunan. Okey, first dah turun. Sekarang dia buat pullback. Dia mesti akan turun lagi. Anda pun ambil. Buat apa? Anda mesti akan ambil Fibo Expansion, tarik daripada bermulanya penurunan ni sampailah ke atas ni, dan anda melihat kepada 1, 2, 3, 6 dan juga 1, 6, 1, 8. Ui, memang ngam-ngam. Anda pun masuklah sel di mana? Anda mestilah masuk sel di atas ni, betul tak? Anda mesti masuk sel kat sini punya, sebab dia buat penurunan. Oh, ini dah siap A, ini dah siap B, ini mesti akan jadi C punya ni. Anda pun masuk sel di area ini. Anda pun sel. Okey lah, saya tulis sel. Ni saya nak ceritakan sikit kenapa kita melihat kepada nombor menjadi masalah. Anda pun sel kat sini. SL anda letaklah kat atas ni ke, ataupun atas sikit lah, konon-konon kan. Tiba turun bawah. Oi, banyak juga turun tau sebenarnya. Nampak tak? Daripada sini sampailah 2374 sampai 2389. Weh, boleh tahan banyak pun. Betul tak? Berapa penurunan? Cepu tengok cepu. Berapa penurunan ni? Ui, banyak tu. Nampak ah. Jauh tu. So anda pun berpuas hatilah. Tetapi apa yang terjadi selepas itu? Buat kenaikan. Ini saya cerita daripada daily. Of course lah, nampak besar. Betul tak? Kalau katakan anda lihat di time frame lebih kecil, apa yang terjadi? Nampak tak price membuat kenaikan? Tak jadi sell pun, dia terus naik ke atas. Sell, sell sini. Gitu, nampak tak? Okay. Memang kalau ikut daily, oi besar ni, nampak ni besar, 1000 pip, betul tak? Tapi kita bercerita daripada sudut pergerakan tau. Apa yang terjadi? Anda masuk sell di sini, dan seterusnya price membuat kenaikan ke atas. Saya percaya tak semua orang trade dekat daily, betul tak? Orang yang menggunakan Elliott Wave, paling kecil pun dia akan trade dekat 15 minit, 30 minit. Benda yang sama pun, benda yang sama kita akan melihat kepada kesilapan menggunakan nombor. Itu saja. Okey. So sekarang kita dah nampak dah, membebel pula saya kan, minta maaf sangat-sangat. Okey. So saya padam balik. Okey. So kita dah ada 1 dan kita dah ada 2, betul tak?
Dan seterusnya di atas adalah pergerakan untuk 3. Itu saja, betul tak? So ini adalah 3. So setan dia kalah dengan 3. Okey, kasih besar sikit lah, nampaklah sikit, betul tak? Apalah Cik Apple ni kecil sangat. Saya dah lah tak nampak ni, ha, betul tak kan? Okey, so kita tandakan dahulu nombor-nombor dia. So ini kita dah nampak adanya 1, 2, 3 dan seterusnya ada 4. Akan terjadi pergerakan untuk 4 sebab tadi dia membuat correction. Okey, kenapa saya katakan akan ada 4 disebabkan dia mesti ada pasangan dia, iaitu yang 2 ni. 2 ini membuat correction. Nampak? Sekejap eh. Okey. So dia dah membuat correction. Apa yang kita katakan di atas pun mestilah ada correction lagi satu. Ha, begitu. Okey. Ha, okey. So sekarang tak apa, saya nak padam dahulu. Saya nak tunjukkan sampai level manakah pergerakan boleh membuat penurunan. Kalau betul lah dia nak membuat penurunan, okey. So apa yang saya akan buat? Saya akan gunakan fibo retracement, tarik daripada bawah ni sampailah ke atas dan kita melihat kepada level 0.236 untuk dijadikan level wave 4 kita. So kita dah jumpa dah. Bermaksud jika betul ada penurunan, ini adalah next level yang kita patut jangkakan akan ada penurunan. Ah ha, begitu. Faham tak? Ha, so senang, kita dah nampak dah. Apa ni? Ha, okay, saya buat besar sikit tanda yang hitam. Okay, so wave 4 kita dah jumpa. So ini yang saya katakan, jika terjadinya penurunan, berkemungkinan besar akan pergi ke level yang ini. Betul tak? Ha, so walaupun dia berada berdekatan dengan area yang to monitor kita ni, tak menjadi masalah lah. At least kita dah jumpa, betul tak? So kita tarik dari sini sampailah ke atas ni pun berada di area 1 dan juga 1236. Tak menjadi masalah. Janji kita dah tahu arah dia ke mana, betul tak? Nak turun ke bawah ni dah berapa ratus, dah berapa ribu dah kot agaknya. Ha, tapi at least kita dah nampak, faham tak? Alright. So far ini sajalah pergerakan untuk goal yang saya jangkakan akan terjadi pada minggu depan. Berkemungkinan besar jika betul dia membuat impulse, bermaksud akan ada kenaikan ke atas. Sorry, saya dah tertanda yang ni tadi. Ha, jika betul lah ini menjadi pergerakan impulse, bermaksud akan terjadi pergerakan ke atas. Tetapi jika tidak menjadi dan dia membuat penurunan lagi, bermaksud dia perlu break level yang berada di bawah ini dan seterusnya akan membuat penurunan mungkin sampai ke sini ataupun sampai ke level yang kita dah tandakan tadi tu. Ha, ni nampak ni line ni. Alright. So far ini sahajalah perkongsian saya untuk goal pada untuk minggu hadapan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next session, okay? So jika anda berminat untuk belajar bersama saya melihat LOWave daripada sudut yang berbeza, InsyaAllah nanti saya akan bagi satu date. Saya akan keluarkan poster, saya akan bagi satu date. Dalam masa yang sama juga saya akan anda juga akan mendapat syllabus pelajaran. Ha, begitu. So saya juga akan guide anda semua untuk sampai anda, InsyaAllah lah. Ha, mungkin kita ada masa, saya akan push anda untuk pandai melihat alert wave. Ha, begitu. Jangan risau. InsyaAllah saya nak ramai orang boleh berjaya bersama-sama melihat alert wave daripada sudut yang berbeza. Alright. Ini sajalah perkongsian saya untuk minggu. Untuk minggu hadapan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Yeah.